Não. E essa pergunta. Hã? Selamat pagi, Coach Ilham. Selamat pagi, Pak. Selamat bergabung. Siap, Yandi. Bengkayang Kalimantan Barat. Kali Siap ditunggu di Jogja Siap. lagi. Nanti Siap. kalau ada rezekinya nanti berangkat. Siap. Dongopi, Pak. Ini si Ini Ini kan?

Oke, okay. apa? Ya, Kapan Bang Hakim itu jadi sah yang satunya? Cucu-cucu jadi apa yang di tulis namanya? Nama, nih, kemudian masalahnya apa, Masih di Jogja, panggilan? Alhamdulillah masih mendalami Jogja, Bang luar biasa mantap lah pokoknya yeah. ini yang betah kali di sana fokus bang luar biasa sarapan dulu bang Hakim, jangan serius-serius lah. Iya bang Dot, udah udah aman. Udah di kondisi <tuk> eh. Sang moderator belum nampak, sepertinya bang Ilham. Oh, sebentar lagi setelah saya nanti. Itu <tuk> icon. Tempat lagi sarapan sepertinya. Ya, mana kabar di Lampung bang Dod? <tuce> <Rahim> Alhamdulillah masih was was aja ini bang, Covid-19 benar benar <tuce> luar biasa di <disini>. sana. <tuce> Medan aman, Bang Hakim. Di Medan, alhamdulillah aman. Walaupun banyak, tapi nggak peduli mereka. <laughs> nggak ada urusan ya? <laughs> udah tahu lagi udah. yang bilangnya. เน well. ี่ยนี่นะฮะ ありがとうござい。ました Thank you. 我承认。 Ya, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih atas jawabannya. Uh, meskipun saya tidak dapat mendengar semua suara dari Bapak-Bapak Ibu sekalian, tapi saya sudah dapat melihat antusiasme yang sangat luar biasa dari Bapak-Bapak Ibu sekalian, karena memang berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti sport science webinar ini. Itu juga sudah menggambarkan bahwa antusiasme yang luar biasa itu sudah sangat menggambarkan. Oke, yang terhormat Bapak Dr. Minto Arso M.Si, selamat pagi, Pak Ria. Yang terhormat Ibu Ruri Fabilia Ph.D, selamat malam, Bu Ruri, karena di Ohio State University itu pada kondisi malam ya. Kemudian yang kami hormati Ketua Umum Sportunis, Mas Keladi, dan juga Dewan Pengurus Harian Sportunis. Terkhusus juga saya ucapkan selamat datang pada seluruh peserta Sport Science Webinar uh, Internasional yang sudah mengikuti dan ikut bergabung pada virtual event yang diadakan oleh Sportunis ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa tema dari... Uh, Webinar sport science ini adalah optimizing talent identification and specialization in sport. Nah, ini merupakan suatu tema pilihan. Eh, mengapa ini menjadi pilihan? Karena memang, pada dasarnya, kita eh, merasakan untuk integrasi atau implementasi dari talent idea atau spesialisasi pembakar itu masih dikategorikan sama samar untuk diintegrasikan Bapak-Ibu sekalian karenalah karena itulah memang kita sangat membutuhkan ini eh, oleh karena itu kita mengundang expert yang luar biasa baik itu dari Indonesia juga dari Ohio State University Ibu Rudi Familia dan harapannya karena memang kita ketahui eh, Bapak-Ibu sekalian Ilmu itu karena sifatnya dinamis hal ini tentu kita tidak bisa menggunakan suatu metode yang lama maka itu kita menggunakan metode yang baru. Nah tujuan kami itu sebenarnya untuk menyetarakan hal itu bapak ibu sekalian dengan hal itu kita tidak lagi bingung untuk melakukan uh, talent identification identifikasi bakat atlet anak maupun uh, bagaimana pengembangan dari bakat tersebut sedikit perkenalan nama saya Ilham saya adalah bagian dari sportunis saya ingin sedikit memperkenalkan sportunis sportunis merupakan salah satu lembaga bisa dibilang itu swasta dan pada kondisinya sportunis memang sangat sadar sekali untuk bagaimana Indonesia uh, olahraga di Indonesia itu bisa berkembang dan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang luar biasa pada Indonesia untuk meningkatkan ilmu olahragaan di Indonesia. Nah, e, karena kami berpikir Bapak-Ibu sekalian, kalau seandainya kita hanya berpangku pada pemerintah, e, tentunya hal ini tidak akan bisa terrealisasi ter secepat dengan percepatan yang sangat luar biasa kalau seandainya itu kita tidak dibantu dengan pihak swasta. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun pihak swasta itu harapannya bisa bergabung secara bersama-sama secara uh, berkolaborasi untuk mengembangkan olahraga di Indonesia. Itu merupakan suatu visi kita. Berbagai pelatihan kita adakan, berbagai kegiatan kita adakan untuk meningkatkan kesetaraan SDM uh, bagi uh, coach maupun physical education teacher dan profesi yang related dengan uh, Keolahragaan kemudian eh, itu sedikit perkenalan, Bapak Ibu sekalian. Adapun yang harus kita ketahui, untuk mengikuti kegiatan sport science webinar ini, ada beberapa aturan yang perlu kita ikuti. Yang pertama, pastikan untuk bergabung pada webinar internasional ini kamera aktif dan gunakan pakaian yang sopan dan kemudian juga dilarang keras Bapak Ibu untuk uh, merokok dan mohon sekali untuk men-turn off mikrofon uh, Bapak Ibu sekalian. Oke. Okay. Untuk tidak memperpanjang waktu uh, webinar ini nanti akan dipimpin oleh host kita, yaitu Mas Javed Dayi Senga, LPS MSSC. Beliau adalah salah satu lecturer atau dosen di Burundi University, uh, mengajar ter terkait dengan fisiologi, uh, sport and healthy. Kemudian beliau juga uh, salah satu peneliti yang sangat aktif, Bapak-Ibu sekalian. Beliau juga memiliki berba berbagai artikel yang sudah publish di International Journal Terindex Scopus Q4 ke atas. Kemudian juga beliau juga Communal Supervisor of Sport Science in Burundi. Dan teristimewa dia juga adalah member of FIFA. Oke, okay. uh, untuk tidak memperpanjang, kita silahkan saja langsung kepada Mas Jafet. Pada Mas Jafet, saya persilahkan. Silakan Mas Jafet. Thank you, Mr. Iriam, for this time. Honor Dr. Ya, Honor Dr. Lulin. Sir, so, madam, ladies and gentlemen who are on this webinar. Good day or good evening, according to the time of each country. Even though I cannot understand all the voices, I'm sure that you already understood me. So, as it has been said with Mr. Ilham, my name is Jafet Ndesenga. I come from in Burundi country. I am the university uh, reacher. I teach sports science in my country and I am supervisor of sports science in Burundi also. I am one of the on. members. In FIFA, I already made many research about sports science. The reason one, we need to get more information or knowledge about for all detection of talent. So, uh, without spending a lot of time. I am are we going to moderate this training session on webinar. Firstly, I'm going to introduce you, the guests who are on this webinar. We have the guest from no, Ohio University. Her name is. Dr. Uh, Yuri, PhD in kinesiology. He really, she will really come to explain more about it, about the what? and specialization of talent. Second keynote speaker, we have Dr. Ria <laughs> from Indonesia. And he will also uh, explain or give us more information about talent identification. So, as the chronology of activity, uh, we will have those which have been cited above. And after each uh, presentation, we have reflection. And after the second presentation we have the uh, session so i would like to invite all of you who are on this webinar to enjoy this good event because as we are teacher or coach trainer we have to get more information or knowledge about optimizing identification and specialization of talent. Because if we, if we don't have any uh, knowledge about it, we cannot expect achievement or performance of athlete. There reason one we need uh, to get more information. So the duration of each presentation is, Forty million. So, without spending a uh, long time or a lot of time, I'm going to invite the first keynote speaker from Ohio University in America. Her name is Dr. Lurie. This is her time. She have to give up more information in forty unity thank you bu luli you are invited to give up the information okay um thank you um, to the moderator um can everybody hear me yeah okay yes um, of course. thank you okay um Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada um, para partisipan um, di Indonesia um, dan juga di negara sekitarnya. Um, saya mengucapkan pertama terima kasih kepada komite yang telah menginvite saya untuk me sedikit berbagi ilmu mengenai uh, bidang yang saya geluti di tujuh tahun terakhir ini. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada partisipan yang mau uh, berpartisipasi dalam proses belajar-mengajar kita di webinar ini. Um, pada kali ini dalam waktu 45 menit ke depan, uh, saya akan fokuskan uh, ilmu atau berbagi informasi ini uh, di bidang pertumbuhan fisik dan perkembangan gerak uh, yang nantinya akan saya coba hubungkan dengan identifikasi bakat dan pengembangan bakat di bidang olahraga. Untuk dalam 45 menit ini saya akan mencoba mengcover beberapa, beberapa topik penting yaitu mengenai physical growth atau pertumbuhan fisik, perkembangan tubuh dan juga nanti akan saya gabungkan dengan perkembangan gerak khususnya adalah keterampilan gerak dasar di sini nanti saya akan coba memperkenalkan beberapa model dan hasil penelitian dari tim kami yang ada di Indonesia dan juga nanti bagaimana data-data yang kami miliki ini nanti akan Insyaallah akan ber, uh, bermanfaat untuk identifikasi dan pengembangan bakat and I'm sorry I know that um, some participants here in the webinar um, um, it, like you will get benefit if I speak English but I think for the most of the participants because they speak in Indonesian um, What I only can give for you for you right now is the blue fonts and my um, slides are in English. And hopefully at the end of the presentation, if I, if we have some time, I can give you like a summaries of my presentation in English. But if you do not have time and be during the discussion um, session, we can talk about uh, my presentation even more. Um, so before Saya. Mem mem berbagi ilmu dengan uh, para rekan-rekan uh, di sini rasanya penting bagi saya untuk menjelaskan um, siapa saya, supaya uh, kita semua bisa memahami dari perspektif mana saya datang atau perspektif mana yang saya pahami, karena memang uh, ada kecenderungan bahwa. Um, talent identification, atau setiap kali kita berbicara mengenai olahraga atau talent identification, kita selalu beranggapan bahwa ini selalu datang dari orang memiliki latar belakang olahraga. Nah Saya mendapatkan gelar S1 dan S2 dari Universitas Andalas di bidang biologi, yaitu khususnya biokimia dan microbiology. Kemudian mendapat, um, alhamdulillah mendapat pekerjaan di Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Padang yang akhirnya menuntut saya untuk mengambil gelar Master Degree dan PhD Degree di Ohio State University, bidang saya itu um, adalah Kinesiologi Physical Education. Nah, untuk PhD Degree, selain saya men mendapat gelar um, Kinesiologi Physical Education di bidang Moral Development, saya juga alhamdulillah mendapat sertifikat untuk minor, minor bidang saya itu di bidang Quantitative Research Design. Karena memang tujuan karir saya untuk kedepannya lebih kepada peneliti atau researcher. Dalam masa PhD saya, saya dibimbing oleh Profesor Syahril Bahtiar dari Universitas Negeri Padang. Bidang beliau adalah Physical Education dan beliau juga merupakan ketua Koni Sumbar dan dulu juga merupakan pelatih tenis yang rasanya sampai sekarang juga profesi sebagai pelatih tenis ini juga masih aktif. Um, Pemimbing saya di Ohio State University, Profesor um, Jacqueline Goodway. Uh, beliau adalah profesor di bidang kinesiologi, kinesiologi moral development. Beliau dulunya juga uh, pelatih nasional untuk gimnastik uh, untuk negara Great Britain. Dan sekarang ini beliau merupakan direktur untuk uh, labor kita, labor motor development lab untuk program SKIP. Dan beliau juga merupakan anggota komite yang menyusun Um, guideline atau panduan aktivitas fisik buat, buat uh, untuk anak-anak di, di Amerika uh, Serikat. Nah, Dr. Goodway ini juga sudah berkolaborasi dengan kurang lebih 13 negara di dunia sehubungan dengan uh, keahlian beliau di bidang motor development. Dan selama di Hyacinth University, saya juga dibimbing oleh tiga profesor ini, uh, khususnya di bidang quantitative research design yang memang mensupport saya untuk bisa lebih skillful di bidang advanced um, quantitative research design. Dan ini um, tim saya untuk keterampilan gerak dasar penelitian keterampilan gerak dasar di Amerika dan um, ini adalah tim saya dari Universitas Negeri Padang. Jadi insya Allah nanti untuk uh, presentasi saya saya akan coba uh, selipkan nanti beberapa data yang sudah kita ambil uh, atas kerjasama tim-tim kita uh, uh, dari UNP dan dari Ohio State University. Sekarang kita, uh, kita coba masuk ke dalam materi kita mengenai physical growth atau pertumbuhan fisik. Rasanya kalau untuk definisi ini sudah sangat awam atau sudah sangat umum kita dengarkan yaitu pertambahan ukuran tubuh. Tapi yang mungkin kita lupa adalah yang disebut dengan pertumbuhan fisik itu pertambahan ukuran tubuh atau bagian tubuh di dalam masa pertumbuhan yaitu sebelum pubertas. Kalau sudah setelah pubertas, bertambah ukuran berat badan itu bukan lagi pertumbuhan. Nah, pola pertumbuhan ini sebenarnya bisa diprediksi dan bersifat konsisten. Tapi tidak linier, sehingga memang berbentuk kurva. Pertumbuhan ini umumnya bisa kita lihat dalam bentuk kurva jarak atau distance curve, dan kurva kecepatan atau velocity curve. Kurva jarak ini merupakan jumlah absolut atau jumlah pasti akumulasi total pertumbuhan selama kurun waktu tertentu. Nah, ini mungkin kalau kita hari-harian, adik bayi kita bawa ke posyandu, timbang berat badan timbang panjang badan, kemudian kita plotkan ke dalam kurva. Nah, itu yang disebut dengan kurva jarak atau distance curve. Kemudian ada yang disebut dengan velocity curve atau kurva kecepatan. Nah, ini merupakan laju pertumbuhan dalam selang waktu tertentu. Jadi, kita bukan lagi hanya hanya menghitung, oh, tinggi saya bertambah 2 cm, tapi kita menghitungnya mungkin tinggi saya bertambah 2 cm selama satu bulan atau 2 cm selama satu tahun. Jadi ini lajunya. Secara krom konkretnya kira-kira bentuknya seperti ini. Ini saya ambil dari gambarnya dari salah satu artikel. Yang kurva biru ini yang kita sebut dengan kurva distance curve atau jarak. Kurva yang hijau dan merah. Nah ini yang velocity curve. Garis yang solid itu menunjukkan anak laki-laki. Yang garis putus-putus ini menunjukkan perempuan. Nah, cara kita membaca kurva ini adalah untuk kurva jarak atau distance curve pada usia 0 bulan hingga 2 tahun ini kita lihat pertambahan tinggi atau pertambahan panjang badan ini sangat cepat sehingga memang kurvanya menanjak tinggi, kemudian landai. Kemudian nanti akan ada percepatan sesaat Sebelum landai lagi, kalau kita lihat percepatan sesaat ini, namanya peak high velocity. Ini kaitannya dengan laju pertumbuhan atau kurva laju pertumbuhan. Pertumbuhan kita saat bayi itu sebenarnya kelanjutan dari pertumbuhan dari dalam kehamilan. Nah, pertumbuhan saat di dalam kandungan itu adalah lajunya paling tinggi. Sehingga ketika bayi baru lahir hingga berumur satu bulan, itu memang melanjutkan pertumbuhan dari dalam kandungan dengan laju yang paling tinggi. Kemudian pelan-pelan akan menurun hingga usia dua tahun, kemudian akan terus menurun hingga nanti pada sekitar usia 10 tahun pada perempuan atau 12 tahun pada laki-laki akan terjadi akselerasi atau percepatan pertumbuhan lagi Nah bagi coach atau bagi pelatih biasanya yang melatih anak-anak di usia uh, um, usia anak-anak akhir atau awal remaja biasanya nih pelatih mengukur berat badan dan tinggi badan anak per minggu kemudian ada rekornya tujuannya adalah, mereka ingin menangkap yang ini. Awalnya, ini awal terjadi akselerasi. Kenapa? Pada proses puncak ini, ini terjadi proses pertambahan atau pertumbuhan ukuran tinggi dan berat dalam waktu yang sangat cepat. Celakanya, yang tumbuh lebih cepat itu adalah tulang, baru kemudian disusul oleh otot. Nah, ketika dilakukan... Uh, program latihan yang sangat intens tanpa mengetahui bahwa anak didik atau atlet kita berada pada peak high velocity ini kita bisa mengakibatkan cedera dan ini ada terjadi di Amerika sekitar empat tahun yang lalu atlet sangat um, elit atlet nasional uh, pemain basket mendarat ketika habis syuting padahal mendaratnya baik saja cuman patah tulang kaki atau tulang kering dikarenakan saat itu atlet tersebut berada pada peak high velocity tulangnya lebih panjang daripada ototnya sehingga saat mendarat ototnya itu dipres uh, tulang dipres oleh otot sehingga akhirnya patah nah ini kira-kira apa tujuannya kita sebaiknya belajar pola atau model pertumbuhan anak didik atau anak latih supaya kita bisa membantu dalam proses perkembangan geraknya nah secara uh, Secara kasarnya, dapat kita simpulkan dengan kita memahami pola pertumbuhan atau di mana status anak saat tumbuh. Nah, ini kita sangat bisa membantu menyesuaikan pola program latih kita agar terampilan gerak anak berkembang. Bukannya kita memberikan kesempatan kepada anak untuk cedera, untuk lebih gampang memahami. Ini saya punya gambar diagram yang ini yang paling kiri itu bayi usia 0 bulan, yang paling kanan ini dewasa usia 25 tahun. Kita anggap idealnya dewasa umur usia 25 tahun ini sudah melewati fase pertumbuhan, artinya sudah tidak ada lagi pertumbuhan. Sekarang coba diperhatikan garis merah yang saya bikin di sini, ini menunjukkan seperempat panjang badan. Nah pada bayi usia 0 bulan itu kepala ukurannya seperempat dari total panjang tubuh. Idealnya ketika dewasa ukuran kepala kita adalah sepedelapan dari panjang tubuh. Nah ini saya biasanya kalau untuk supaya kita lebih paham gimana efeknya terhadap tubuh, coba rekan-rekan di rumah Tandai tangannya di sekitar pusar. Nah itu kan setengah tubuh. yang bagian atas adalah separuh tubuh atas yang di bawahnya adalah separuh tubuh bawah. Kemudian kita bagi dua lagi yang separuh tubuh atas, itu menunjukkan seperempat tubuh kita. Kalau bagi kita yang dewasa mungkin sekitar dada. Nah bagi bayi, kepalanya itu sebesar itu. Maka wajar bayi itu akan susah untuk duduk. Kenapa? Karena kepala besar. Usia anak 6 tahun, ini ukuran kepala juga masih relatif besar terhadap proporsi tubuh. Sekitar seperlima dari ukuran tubuh. Makanya kalau kita lihat anak SD kelas 1 atau kelas 2, kalau berlari, mereka cenderung untuk tidak condong ke depan. Kenapa? Karena begitu condong ke depan, rasa akan jatuh itu besar. Kenapa? Karena kepala dan bagian tubuh atas masih terlalu berat. Proporsinya juga belum belum ideal. Nah, melihat dari hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan, ternyata saling berhubungan. Sekarang kita coba masuk lagi apa memahami apa perkembangan. Kalau pertumbuhan itu kuantitasnya kita terlihat pertambahnya ukuran. Nah, kalau perkembangan ini perubahan fungsi tubuh. Pertumbuhan hanya terjadi dalam masa tumbuh, sedangkan perkembangan ini terjadi seumur hidup. Dan pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi sesuai dengan kompetensi apa yang kita butuhkan dalam masa hidup. Contoh ketika bayi yang dari merangkak, ingin berdiri, maka dia akan mengadaptasikan tubuhnya supaya bisa kuat dari merangkak, berdiri, dan berjalan. Kalau orang tua yang dikarenakan balansnya sudah tidak bagus lagi, ditandakan oleh sway atau tubuhnya goyang muka belakang, umumnya orang yang sudah usia lanjut, ketika berjalan, kakinya diseret, tidak lagi diangkat. Kenapa? Untuk mempertahankan balansnya. Nah, ini sebenarnya masuk perkembangan dalam artian ketika masa tua ini sudah termasuk deteriorasi atau uh, penuaan bukan lagi perkembangan tapi prosesnya adalah uh, perubahan tingkat atau fungsi tubuh. Nah uh, dalam perkembangan manusia ada sebenarnya enam konsep. Di sini saya coba giring yang empat saja dulu. Kenapa dua konsep terakhir sebenarnya itu pengembangan dari konsep yang keempat atau konsep terakhir. Tiga konsep pertama Intinya adalah mengatakan bahwa perkembangan tubuh manusia itu ada tahapannya. Tahapnya itu harus ada urutannya, urutan satu, dua, tiga, dan seterusnya. Tapi perkembangannya ini, urutannya tidak boleh bolak-balik jadi satu dulu, baru dua, baru tiga. Tapi ada kemungkinan perkembangannya ini skip, artinya satu atau dua tahap dilewati contoh ada anak yang dari merangkak dari duduk langsung uh, jalan tanpa merangkak ada yang seperti itu nah untuk fase phase stage theory developmental task theory and developmental milestone theory secara garis besar secara general ini prinsipnya kemudian masuk ke teori yang keempat itu adalah ecological theory di, di sini saya fokusnya ke dynamic system theory di sini lebih menekankan bahwa perkembangan itu bersifat dinamis dan melibatkan sistem. Dinamis maksudnya perkembangan itu non-linear, artinya tahapnya bisa bolak-balik. Bisa aja tahap dua keluar dulu sebelum tahap satu. Dan nah, kemudian prosesnya continue atau discontinue, artinya ada masa berkembang tapi berhenti, kemudian berkembang lagi. Nah, Sistem di sini maksudnya adalah perkembangan ini melibatkan subsistem yang ada di dalam tubuh, yang dimana subsistem, subsistem ini tubuh kita sendiri yang mengaturnya. Ecology, uh, ecological theory, atau dynamic system theory, nah ini teori yang saya pakai untuk project-project penelitian saya di dalam perkembangan gerak dynamic system theory ini. Uh, saya coba lebih konkretkan contohnya agar bisa dipahami oleh rekan-rekan semua. Ketika kita berbicara mengenai perkembangan gerak atau perkembangan sistem gerak dalam satu tubuh individu, itu sifatnya kompleks, melibatkan berbagai subsistem, koordinasi, tungkai, otot, kognitif, dan metabolisme, dan melibatkan lingkungan. Ya, saya maksud lingkungan di sini mungkin settingannya, atau fasilitas, atau cuaca dan juga uh, pada dynamic system theory ini ditekankan bahwa satu individu itu tidak akan persis sama dengan individu lain dalam proses perkembangan geraknya. Contohnya anak kembar. Anak kembar dididik lahir dari orang yang tua yang sama, dididik dengan pola yang sama, lingkungan yang sama, tapi perkembangan gerak mereka berbeda. Ada mungkin satu yang lebih pintar menendang, yang satu lagi mungkin lebih pintarnya main tenis. Dan uh, Komponen yang ke kelima yaitu di dynamic system theory khusus untuk gerak, tahapan dalam perkembangan keterampilan gerak ini tidak linier. Artinya tahap dua bisa saja muncul di awal. Tahap satunya muncul belakangan. Dan itu sangat memungkinkan tergantung dari interaksi dengan lingkungan. Nah Dynamic system theory secara lebih konkretnya, kalau saya mungkin lebih menyenangi New world constraint Perspective untuk memahaminya. Gerak berkembang dikarenakan ada interaksi organisme atau faktor biologis, kemudian dengan faktor environment atau lingkungan, dan berinteraksi dengan faktor aktivitas atau task. Maksudnya adalah faktor biologi di tubuh manusia, genetik, atau gender berinteraksi dengan lingkungannya, misalnya apakah saya masuk dalam klub olahraga atau tidak, atau saya punya fasilitas yang bagus atau tidak, berinteraksi lagi dengan program. Program ini apa tujuan program? Bagaimana beban program? Tiga ini berinteraksi. Nah ini nanti akan mempengaruhi perkembangan gerak. Contohnya, ini biar lebih uh, biar lebih uh, gampang memahami. Kalau saya kerjanya pada anak-anak kecil, saya akan tunjukkan dua video, dua video anak laki-laki usia sama, sama-sama di sekolah yang uh, saya kebetulan mengajar di sekolah tersebut. Nah, saya akan putarkan video yang pertama ini. Ini adalah video anak laki-laki menangkap bola. Saya ulang lagi. Ini video yang pertama. Saya akan lanjutkan dengan video anak kedua usia sama, sama-sama di sekolah yang kita yang saya ajar. Nah, dua video ini menunjukkan sama-sama laki-laki fasilitas kita berikan sama, tapi tetap perkembangan geraknya berbeda. Apakah anak yang kedua memiliki kemampuan gerak yang lebih rendah daripada anak yang pertama? Belum tentu, mungkin saja anak ini memang menangkapnya yang kurang bagus, tapi menendang bola mungkin dia lebih bagus. Nah, ini ya yang yang berikutnya akan saya coba jelaskan lebih fokus tentang bagaimana gerak itu berkembang. Ketika saya berbicara mengenai perkembangan gerak atau motor development, mungkin rasanya lebih uh, bagus lebih uh, penting juga bagi saya untuk menjelaskan di mana sih posisi motor development secara keilmuan. Di motor development ini atau perkembangan gerak, ini merupakan bagian dari motor behavior atau uh, perilaku gerak. Jadi ilmu perilaku gerak ini mempelajari bagaimana gerak itu dikontrol, bagaimana gerak dipelajari, dan bagaimana gerak berkembang. Nah, fokus saya adalah di motor development. Perkembangan gerak itu sendiri, definisinya adalah ilmu yang mempelajari perubahan perilaku gerak berkelanjutan sepanjang siklus hidup, dan motor development atau perkembangan gerak ini melibatkan atau mempelajari proses, yaitu dasar-dasar biologis lingkungan dan aktivitas yang mempengaruhinya, serta produk. Produk di sini saya, yang saya maksud adalah tahap perkembangannya sampai di mana, kalau berlari, dia juga seberapa kencang kalau melompat, seberapa jauh. Nah, itu termasuk bagian dari produk. Nah, ini seringkali menjadi uh, momok kalau berbicara mengenai gerak. Karena ada satu researcher atau satu peneliti, satu ahli yang berbicara mengenai gerak uh, dalam aspek yang lain, kemudian saya berbicara mengenai aspek yang lain, ini bisa jontok-jontokan. Jadi, untuk lebih me 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 menyamakan persepsi, saya ingin mencoba... Me menggambarkan ini yang saya sebut dengan gerak untuk materi saya ini yang mana gerak bisa diklasifikasikan menjadi empat klasifikasi berdasarkan aspek gerak cuman untuk yang sekarang ini untuk materi kita sekarang ini saya hanya fokus pada yang dua pertama yaitu berdasarkan aspek otot dan berdasarkan aspek fungsi berdasarkan aspek otot ini pasti juga sudah sangat lumrah atau sudah sangat common kita dengar itu ada diklasifikasikan menjadi gerak motorik kasar atau gross motor skill, itu menggunakan otot besar untuk performance. Kemudian gerak motorik halus atau fine motor skill ini menggunakan otot halus untuk melakukan gerak atau perform. Berdasarkan aspek fungsi, nah gerak ini dibagi atas dua bagian besar. Yang pertama yang disebut dengan keterampilan gerak dasar atau fundamental motor skill. Nah, fundamental motor skill ini terbagi lagi menjadi dua kelompok gerak. Yang pertama disebut gerak lokomotor atau locomotor skill, ini memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lain dalam ruang dalam dimensi ruang. Ini contohnya berlari atau uh, galloping atau langkah kuda, skipping atau uh, lari senang atau lompat atau uh, langkah panjang. Kemudian yang kedua disebut dengan keterampilan kontrol objek atau objek kontrol ini kemampuan untuk memanipulasi objek menggunakan tangan atau kaki. Contohnya menendang bola, menangkap bola atau memukul bola. Nah gerak yang, ber, yang, yang kedua yang masuk dalam aspek fungsi yaitu keterampilan stabilitas yaitu kemampuan dalam mencapai dan mempertahankan keseimbangan statis itu keseimbangan saat diam dan keseimbangan dinamis itu keseimbangan saat bergerak. Nah untuk Penjelasan saya berikutnya, saya itu lebih fokusnya itu ke bagian ini, keterampilan gerak dasar atau fundamental motor skill. Bagaimana gerak dasar ini berkembang? Ada tiga model sebenarnya yang menjelaskan, dan masing-masing model ini sebenarnya saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama, yaitu saya sebut dengan model Galihu Gallyhoo atau Galehu's Triangulated Hourglass. Di sini, hourglass atau jam pasir ini menunjukkan fase pertumbuhan gerak, yaitu mulai dari gerak refleksi, rudimentari, kemudian fundamental motor skill gerak dasar, kemudian specialized movement phase. Nah, ini yang gerak yang cabang olahraga. Yang dari kurva ini atau dari gambar ini yang bisa dijelaskan adalah gerak ini bisa berkembang karena ada pengaruh lingkungan, genetik atau faktor biologi, dan faktor task atau aktivitas. Nah yang triangle ini ini yang kan uh, yang kita sebut awalnya tadi itu new world, uh, constraint perspective. Jadi ini digabung. Kemudian model yang kedua, kalau model yang pertama melihatkan interaksi antara gerak, lingkungan, genetik dan uh, task, yang ini hanya khusus untuk melihat bagaimana gerak itu tumbuh atau berkembang. Tetap. Semua gerak diawali dari gerak refleksi dan reaksi bayi. Ini kalau kita lihat kadang-kadang bayi sedang tidur tiba-tiba tangannya bergerak sendiri. Jadi kalau dipegang pipinya kemudian akan menoleh ke kanan gitu. Kalau dipegang pipi kanan menoleh ke kanan, dipegang pipi kiri menoleh ke kiri. Nah, ini adalah awal dari perkembangan gerak. Kemudian naik ke fundamental motor skill di sini atau keterampilan gerak dasar yaitu kira-kira di usia um, usia dini sampai SD kelas 3 atau kelas 4. Kemudian naik ke transitional motor skill. Nah ini adalah gerak-gerak uh, keterampilan gerak uh, keterampilan gerak yang bisa untuk game atau permainan, tapi belum belum uh, ke olahraga. Jadi baru seperti permainan mini. Nah kemudian masuk ke specific sport skill berkembang terus sampai ke puncak. Nah ini yang biasanya skill yang dipakai untuk olahraga. Yang menarik pada model skill ini. Ini ada provinsi barriernya. Ini kalau bahasa kitanya ini batas minimum. Batas minimum yang mesti dimiliki oleh satu individu untuk bisa mulai bermain menggunakan skillnya, bisa mulai bermain dengan uh, catatan semua gerak dasarnya ini mesti sudah um, mesti sudah uh, dikuasai baru bisa naik ke tahap berikutnya, itu transitional moral skill. Kelemahan dari model ini adalah tidak bisa menjelaskan kenapa satu individu berkembang skill tertentu, tapi tidak skill yang lainnya. Contoh, mungkin si A berkembang skill untuk main tenis, tapi tidak bisa main sepak bola. Nah, model ini tidak bisa menjelaskan. Untuk itu, Clark and Metcalf menyempurnakan model tersebut, model Seville. Tahapannya hampir sama. Dimulai dari refleksi, pre adapted ini yang rudimentary, kemudian fundamental motor skill kembali ada di sini, konteks spesifik, ini yang transitional, kemudian ada skillful yang advance. Bedanya, yang tinggi puncaknya ini menunjukkan individu yang geraknya berkembang maksimal. Yang kedua, ini lumayan maksimal karena masih ada skillfulnya di sini yang putih. Kemudian yang dua di belakangnya ini ini yang mungkin hanya punya sekedar ilmu untuk bisa bermain tapi mungkin tidak bisa untuk berkompetisi. Nah, kesimpulan dari tiga model tersebut secara garis besar kita lihat semua gerak bermula dari refleksi atau gerak refleksi gerak pada bayi. Kemudian gerak mesti diberi atau dilatih untuk berkembang karena tidak muncul secara natural. Dan kemudian dari ketiga model itu keterampilan gerak dasar selalu ada. Ini sebagai bukti bahwa keterampilan gerak dasar atau fundamental motor skill ini adalah dasar dari keterampilan gerak, gerak lanjutan dalam olahraga dan kegiatan fisik. Kira-kira analoginya seperti ini. Anggap satu Lego ini satu motor skill saya. Mungkin satunya lari, satunya lagi dribble saya bisa lari, saya bisa dribble, permainan saya ya paling dribble bola dan lari, itu aja. Ya kan? Sekarang kalau saya punya beberapa skill yang saya kuasai, maka opsi saya untuk bermain juga lebih banyak. Kalau saya punya banyak skill yang saya kuasai, opsi saya juga bisa lebih banyak, bahkan saya kemungkinan bisa sampai sampai kepada posisi elite atlet Jadi, Gerak dasar ini sebenarnya kumpulan dari gerak-gerak yang fondasi untuk gerak olahraga um, untuk prestasi. Selanjutnya, dari tiga model tersebut menjelaskan jika anak tidak memiliki kompetensi dasar dalam keterampilan gerak dasar, maka mereka tidak memilih untuk tidak aktif dalam olahraga. Kenapa ya? Karena opsi bermain juga nggak ada, kan? Kemudian, yang terakhir. Kita juga perlu pahami bahwa setiap anak mengalami perjalanan perkembangan gerak yang berbeda. Jadi, kebiasaan kita yang kadang melihat, oh, anak saya usia 8 tahun kenapa tidak bisa melakukan A, tapi kenapa anak orang lain yang usia 8 tahun bisa melakukan. Nah, kebiasaan ini sebenarnya secara teori gerak tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena setiap anak memiliki keunikan dalam proses perkembangan geraknya. Nah, saya sudah membicarakan bahwa keterampilan gerak dasar, kompetensi keterampilan gerak dasar itu penting. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya tahu kalau anak tersebut memiliki kompetensi gerak atau tidak? Dari grafik ini, ini ada delapan keterampilan gerak. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya keterangannya ada di sebelah kanan, throwing atau melempar, kicking, sampai ke skipping atau lari senang angka ini 1, 2, 3, 4, 5 menunjukkan bahwa setiap skill itu punya tahap perkembangan berkisar antara 3, skip hanya 3 tahap perkembangan, hingga 5 atau throwing semakin kompleks gerak semakin banyak tahap perkembangannya. Garis yang solid ini menunjukkan laki-laki, anak laki-laki, garis putus-putus menunjukkan anak perempuan. Nah, bagaimana bagaimana kita membaca grafik ini? Grafik ini kalau istilahnya kita menyebutnya 60% chart. Artinya adalah 60% populasi anak ini diprediksi perkembangan geraknya seperti ini. Saya tekankan 60% 20% lainnya ini kemungkinan di bawah ini dan 20% lainnya sisanya itu kemungkinan lebih advance atau lebih tinggi dari prediksi ini. Cara membacanya, nah ini adalah data dari anak-anak Amerika dan Eropa digabung sehingga menghasilkan grafik ini. Garis merah ini menunjukkan anak usia 4 tahun. Kalau laki-laki, tahap perkembangannya sudah sampai di tiga untuk throwing atau melempar. Untuk perempuan, baru dua, karena ini dua di sini, sini tiga. Kalau untuk berlari, anak laki-laki sudah masuk tahap 4, anak perempuan masih tahap 3. Ini pada usia 4 tahun. Sekarang anaknya umur 6 tahun, apa yang bisa saya prediksi dari tahap perkembangannya? Kalau untuk throwing, yang laki-laki ini sudah masuk tahap akhir harusnya, sudah mampu men uh, melempar dengan tahap 5 atau tahap sempurna, sedangkan perempuan baru masih tahap 4. Untuk catching atau menangkap bola, laki-laki masih tahap 4, sementara yang perempuan sudah memasuki tahap 5. Nah, begini cara salah satu cara mengetahui anak-anak itu sudah sampai tahap mana dalam perkembangan geraknya. Nah, dari grafik ini, tim kita yang di Indonesia melakukan penelitian bagaimana kondisi tahap perkembangan ini untuk anak Indonesia. Apakah sama tidak dengan anak yang di Amerika dengan anak Eropa? Nah, kita lakukan penelitian untuk anak usia 5-6 tahun, laki-laki dan perempuan. Yang bulat, biru, anak laki-laki umur 5 tahun, hijau segitiga, laki-laki 6 tahun. Pada usia 5 tahun, anak Uh, anak laki-laki Indonesia ini dia hampir sama untuk kicking-nya atau menendangnya kemampuannya dengan anak Amerika dan anak uh, Eropa, tapi untuk memukul bola dengan pemukul. Nah, kita, anak Indonesia, sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan anak Amerika dan anak uh, Eropa pada usia enam tahun, kemampuan menendang. Dan kemampuan menangkap bola anak Indonesia itu hampir sama dengan anak Amerika dengan dan anak Eropa. Kemudian, bagaimana dengan anak perempuan di Indonesia yang merah, perempuan usia lima tahun yang ungu, perempuan usia enam tahun? Di usia lima tahun, anak perempuan Indonesia kemampuan menendangnya jauh lebih bagus daripada anak Amerika dan anak Eropa. Begitu juga pada usia 6 tahun. Hanya saja untuk anak perempuan di Indonesia, hanya satu skill menendang ini yang kita tepat pada target atau sedikit melebihi. Di tujuh skill yang lain yang tidak ada saya beri tanda, ini anak Indonesia jauh di bawah kemampuan anak Amerika dan anak Eropa. Ini kita memang bisa sekitar level 1 dan level 2. Jadi antara laki-laki dan perempuan di Indonesia juga anak-anak kita juga memiliki perbedaan dalam kemampuan uh, geraknya. Nah, mungkin rekan-rekan Bapak Ibu di sini juga bingung, apa sih yang dimaksud dengan tahap 1 dan tahap 2? Saya coba kembali ke video ini. Video anak pertama yang bisa menangkap bola dengan bagus ini uh, termasuk kepada anak yang sudah mengalami uh, tahap 4 dalam proses menangkap. kita lihat si anak tangannya sudah di depan tubuh kemudian lengannya ditekuk sikunya ditekuk kemudian bola bisa ditangkap dengan tangan sedangkan anak yang kedua kita lihat posisinya tangan memang lengannya memang terletak di depan tubuh cuman cenderung lurus kemudian bola tidak bisa ditangkap dengan tangan nah ini kita sebut sebenarnya tahap kedua atau hugging uh, hugging tapi agak sedikit delayed jadi ini antara stage 1 atau tahap 1 dan tahap 2. Nah ini yang disebut dengan tahap perkembangan. Setiap skill punya tahap perkembangan yang berbeda. Nah, cara lain secara researcher atau peneliti, kita juga punya alat ukur. Namanya juga uh, sebenarnya ada banyak, ada KPK, ada MBBC. yang cenderung kita pakai secara internasional itu test of gross motor development yang, yang untuk tahun ini sudah keluar edisi terbaru TJMD3. Nah, TGMD, ini yang menciptakan Ulrich, ini Bapak yang kebetulan ada di bawah. Sempat, saya, sempat ketemu, saya selalu ketemu dengan beliau setiap tahun untuk sekedar review um, tes TGMD kita. Nah, TGMD ini adalah alat ukur kriteria, punya norma, dan alat ukur yang valid, bisa dibilang gold standard untuk internasional, uh, yang mengukur performa uh, keterampilan gerak dasar anak-anak usia 3-11 tahun yang diukur itu adalah keterampilan lokomotor dan objek kontrol. Kira-kira bentuk tesnya seperti ini. Anak-anak kita video tiga kali, kemudian kita um, kita kode kriterianya satu atau nol untuk masing-masing ini. Kemudian total skor dari 13 skill yang diukur oleh TGMD akan menghasilkan standar skor atau skor standarisasi dan skor persentil. Nah, skor persental ini yang sebenarnya sangat bisa membantu kita memahami perkembangan anak atau perkembangan gerak pada satu individu ini berada pada posisi mana. Nah, diagram ini menjelaskan atau menggambarkan bahwa ketika anak punya total skor, skor di bawah 30 persental, ini artinya perkembangan gerak anak tersebut terlambat. Di atas 30 persental artinya yang di tengah, ini anak berkembang geraknya dengan normal atau e, seperti yang diharapkan. Kalau di atas 80%, artinya per, e, perkembangan gerak anak ini unggul atau tinggi. Nah, dari data ini, kita coba lihat di Indonesia. Anak Indonesia di mana posisinya? Apakah ter, terlambat atau sesuai target atau unggul? Kita lakukan penelitian pada anak usia 5 dan 6 tahun di Indonesia di Sumatera Barat. Kita temukan bahwa perempuan dan laki-laki, anak-anak kita, majority, 90% dari anak-anak yang kami ukur tes um, keterampilan gerak dasarnya menunjukkan anak-anak berada pada posisi 9 dan 5%, artinya sangat jauh di bawah rata-rata. Artinya, secara umum, anak-anak Indonesia memiliki terlambatan dalam perkembangan keterampilan gerak dasar. Nah, berdasarkan data tersebut, kami coba untuk mendesain suatu intervensi atau suatu program dinamakan Indoskip. Saya tidak akan bisa menjelaskan secara detail mengenai program saya di sini, tapi alhamdulillah program ini menjanjikan. Sedang dalam masa proses review untuk dipublikasi, tapi secara garis besar program Indoskip mampu mendongkrak. Kompetensi gerak dasar anak dari yang terlambat sampai masuk ke target. Nah, sesuai dengan topik webinar kita kali ini, untuk talent identification and development, saya ingin coba menggambarkan apa sih hubungannya antara keterampilan gerak dasar dengan talent identification and development. Ini ada beberapa, ada tiga istilah yang rasanya perlu juga untuk kita review kembali mengenai talent identification and development. Bakat atau talent itu keunggulan yang dimiliki individu dibandingkan dengan rekan-rekannya. Mungkin yang kita lupa adalah keunggulan ini yang dimaksud adalah keunggulan dibandingkan rekan-rekannya yang memiliki perkembangan sesuai target, bukan dibandingkan dari rekan-rekannya yang memiliki keterlambatan perkembangan. Nah, identifikasi bakat ini proses menemukan individu mana yang memiliki keunggulan atau yang jenius di bidangnya. Kemudian ada istilah berikutnya pengembangan bakat. Setelah kita ketemukan individu yang punya bakat, ini kita berpeluang untuk memberikan program yang sesuai dengan bakat tersebut supaya bisa berkembang dalam jangka waktu yang lama. Nah, apa peran dari keterampilan gerak dasar terhadap identifikasi dan pengembangan bakat? Sekarang untuk me Recall dari semua penjelasan saya, kompetensi dalam keterampilan gerak dasar ini merupakan kebutuhan dasar bagi anak-anak untuk terlibat dalam permainan atau aktivitas fisik sehari-hari. Jadi, anak-anak yang berkembang keterampilan gerak dasarnya otomatis akan mampu melakukan permainan dan aktivitas fisik sehari-hari tanpa kesulitan. Nah, kalau di antara anak-anak yang sudah berkembang geraknya, kita akan temukan beberapa anak yang jauh lebih unggul keterampilan geraknya. Nah, ini yang kita sebut dengan anak-anak berbakat. Yang mungkin inilah yang jadi target bagi para coach atau bagi para sport club untuk bisa dilatih menjadi elit atlet. Kembali saya ingatkan ke modal terakhir dari modal perkembangan gerak. Yang disebut dengan anak berbakat, ini nih yang 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 puncaknya paling tinggi. Kalau yang ini berbakar, tapi mungkin yang sekedar kompetisi di daerah, nggak sampai nasional. Yang dua di belakang hanya sekedar main-main, ikut aktif, orang maraton, ikut maraton, tapi hanya untuk having fun saja. Nah, kembali lagi ke diagram ini, di mana talent identification and development itu berperan? Saya ingatkan kembali, kalau di bawah 30%, itu kan terlambat perkembangannya. Kalau di atas 30 di bawah 80 nah ini yang perkembangan gerak dalam target. Yang kita mau pilih dalam talent identification sebenarnya kan anak-anak yang berada pada 80 Nah, diagram ini sebenarnya secara peneliti atau riset desainnya ini sebenarnya sama dengan kurva normal. 60 persen populasi kita kan berada di rata-rata. 20 persen populasi itu perkembangannya tertunda atau terlambat, 20% perkembangannya advance atau unggul. Jadi yang talent identification sebenarnya upaya mengidentifikasi 20% yang unggul di antara seluruh populasi. Nah, celakanya dari data di Indonesia yang kita teliti, anak-anak itu 90% sudah delayed atau terlambat. Jangan-jangan yang kita identifikasi sebagai anak berbakat Sebenarnya adalah anak-anak yang hanya berada pada 60% target saja, bukanlah anak-anak yang unggul. Kenapa? Karena kita membandingkannya dengan anak-anak yang perkembangannya terlambat. Nah, jadi dari model saya ini, model ini kita berupaya supaya anak-anak ini kita latih masuk ke dalam target perkembangan supaya kita bisa mensupport para coach atau para um Uh, sport club untuk mengidentifikasi mana sih yang memang unggul dibilang, di bidang keterampilan geraknya. Nah, model ini sebenarnya sama dengan yang disebut dengan elite sport performance approach. Kita coba gerakkan masa untuk aktif bergerak, uh, punya keterampilan, gerak dasar, mempunyai skill, kemudian kita pilih yang 20% untuk bisa kita ambil, kita latih menjadi elite atlet. Nah, Kemudian berbicara mengenai talent identification and development, tim kami yang di Universitas Negeri Padang menjalin kerjasama dengan Han University of Applied Sciences di Netherlands. Um, tim researcher pada Han University ini melaunching program talent and identification development tahun 2012 yang mereka sebut dengan Sport Compass. Dasar dari Uh, talent identification mereka ini berdasarkan dari keterampilan gerak dasar yang kemudian juga dikombinasikan dengan kemampuan gerak atau koordinasi gerak. Salah satu penelitinya adalah Johan Pian. Nah, Johan Pian ini sudah dua kali datang ke Universitas Negeri Padang membantu kita untuk mengembangkan keterampilan gerak dasar ini menjadi model untuk talent identification and development. John Pion sebenarnya juga dasar background penelitiannya adalah keterampilan gerak dasar. Ini salah satu artikel yang beliau terbitkan bersama dengan Eva Don dan rekan yang lainnya. Eva Don ini adalah mahasiswa dari Jackie Goodway. Jackie Goodway adalah pembimbing saya waktu S3. Jadi secara tidak sengaja dikarenakan kita memiliki fokus yang sama Ketertarikan yang sama, penggunaan teori yang sama, akhirnya kita dipertemukan melalui satu tim research um, secara internasional. Nah, dari bergabungnya antara Ohio State University, Han University di Netherlands, dan Universitas Negeri Padang, selanjutnya kami uh, mencoba merancang apa sih uh, program selanjutnya yang perlu kita kerjakan untuk di Indonesia. Yang pertama, kami mencoba untuk melakukan penelitian menentukan norma keterampilan gerak dasar untuk anak Indonesia. Karena dari data sederhana yang kami koleksi sebelumnya, ini itu sudah menunjukkan bagaimana anak Indonesia itu memang berbeda normanya dengan Amerika dan Eropa. Jadi untuk menentukan norma keterampilan gerak dasar ini, kami akan bekerjasama dengan Universitas Brazil, yaitu dengan Nadia Valentini. Kenapa Brazil? Uh, settingan negara hampir sama. Kita sama-sama negara sedang berkembang, bukan negara maju. Dan Naja Valentini sudah melakukan uh, penelitian uh, nasional empat kali untuk menentukan norma keterampilan gerak dasar. Jadi rasanya merupakan orang yang tepat untuk jadi konsultan. Kemudian model Indoskip kita akan kita kembangkan menjadi model program pengembangan keterampilan gerak dasar yang nantinya akan kita gunakan untuk talent identification and development program. Nah, untuk talent identification and development program sendiri, kita akan mencoba mengadopsi program yang ada di Han University, tapi mengadopsi dalam artian kita pakai, kita sesuaikan dengan data yang ada di Indonesia. Nah, kecenderungan kita kan suka kadang mengambil yang ada di negara lain, dipakai di negara kita, tapi terkadang kita lupa bahwa settingan atau kemampuan di negara kita berbeda. Tujuan akhir dari tim kami adalah agar kita nanti bisa mendesain suatu digital platform. Untuk keterampilan gerak dasar dan talent identification development yang bisa nanti dipakai oleh orang tua, anak-anak, guru, coach, atau tenaga kesehatan. Jadi kira-kira um, um, sampai di sini mungkin yang bisa saya bagi ilmunya. Uh, apa kalau seandainya ada pertanyaan atau um, komen dari rekan-rekan semua mungkin nanti saya serahkan kepada moderator saja. Do do I still have some time? So maybe I can summarize my uh, presentation to those who speak English. Oh, you are muted. You are muted. I'm sorry, moderator. You are muted. Muted. We can't hear you. Yeah, right. Make your mics on. Okay, oh, here we go. Okay, uh, thank you very much. Maybe you can make a kind of conclusion about your presentation in order to make it clear to who speak English. English. Maybe in okay. two minutes, if you can make a kind of. Okay, of course, I think, yeah, like, I can. In two minutes, I think, I believe I can. So for okay. those who speak English, I think um, the main point of my uh, presentation here is uh, first we talk about um, three models of motor development, uh, but I focus more in this the third model, and then I combine that with the dynamic system theory, which is a theory that combined like that explains between the dynamics of the development itself with the system within the body. So then when those when this model and the dynamic system theory works together, our goal is to improve children motor skill from um, lower level to advanced level. The idea is to make all of the children around, like eighty percent of the population. We want to move the population, the children population, from being delayed in their motor development to being in this stage, which is the typical development in the motor skill. The ultimate goal for the sport um, talent identification and um, sport development is that our coaches and our instructors or sport clubs will be able to identify children who have advanced skill compared to their peers who are in this category, which is the typical development what we are afraid of happening right now is because of the data that um, my team like um, that my team and I collected in Indonesia most of the children in Indonesia are delayed which is 30th percentile and then when we pick the talented children from the delayed children we are afraid that we are just selecting those who are in typical not in advance in their movement development so basically that's what it is um, with you know, with um, improving their um, fundamental motor skill, we are hoping that we can help or we can support coaches, instructor, and sport clubs to identify a talented children that they can train to be elite athletes. Thank you. Okay. Thank you very much, Doctor uh, in the Kinesiology we are very, well, very well satisfied with your presentation. so let me and our participant give you amount of plaudits for your presentation. thank you. okay, even so, just now we are very interesting with your presentation because it is full of the knowledge. What we need, because from the starting we already understood that we need to detect firstly, and second, we have to. Therefore, we progress to the talent identification, and there we know that, as we are trainer, coach, or we are, for example, physical education teacher, in order to achieve the performance of athlete, we need to detect to identify the potentiality of people or children and after this one we have to select by using the test we have most of tests to know for example in the football in the, uh, athletic there are many kind of tests which are used to test to know the performance the fast Performance of a threat. After this one, we already understood that we have to develop. So, if after detecting the uh, the talent of our children, we have to parent them because if we don't parent them, we cannot uh, expect the performance of them. So, right. and we already understood that from the starting that uh, there are some current methods like anthropometry. Because mm -hmm. the uh, doctor Luli, she already given us some example about human body, how mm -hmm. the development of our body. This is related to biological. It means that biology all is very well linked or related to our small science, and the physiology and biological psychology also. It is a kind of uh, course all knowledge which in fact it has a, a positive effect to the performance and the sociology also because we know most of uh, gaming we need to collaborate all people are threat, they need to collaborate. I can give an example in uh, basketball or in football if people are attracted or players, if they don't collaborate they, they cannot expect that they will win it is a kind of game with collaboration the reason why psychology psychology physiology biological those are, are elements which are important to support the performance of athletes and we have seen that uh, the physical and the motoric ability they are very important to know to be known and uh, after this one in epidemiological, we've been we've seen that those are the quality which can be known with trainer or physical education in order to expect the good performance because we need to help our children to reach the high performance. So. Uh, she has given us uh, some tests. How we can select after this one? Who are involved in parenting uh, people or children? First of all, we need sampling. Second, with the parent, the teacher, at the training, the physical education, all of them, they are involved to help people. Uh, to reach the good experience or the good the high uh, performance so uh, dr luli we are very very interesting with your presentation and i already read the chat from the participant most of them they are very interesting and they said that they they have many questions before they start they understand your presentation but after you can read some chatting they said that oh i just understand the my question has been answered so they are okay. very happy to, to get this knowledge about your presentation thank you very much again thank so uh, just now i would like also to invite the participant to be to still strongly for the second uh, presentation from dr Ria. i already said that he is expert he has expertise in the, science, and he's a director, a director in the Asia. So, without spending spending a lot of time, I would like to invite Dr. Ria to present his presentation for this day. Thank you. You are welcome, Dr. Ria. Thank you very much, uh, Mr. Javed, uh, for this great time. I'm very pleased to be here with you all, participant and also Dr. Ruri. I learned a lot from you i think it's a very great opportunity for us to be here together and, and for the foreign participant i shared already the presentation in english to the chat room so thank you to mr. La from Malaysia. they already uh, translate our presentation in english and i shared already in chat room so maybe you can follow uh, from my from the chat room of the ppt presentation and now Eh, kepada teman-teman dalam yang dari Indonesia. Saya akan coba untuk menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Semoga bisa lebih dipahami, tapi mungkin juga akan sedikit campur-campur dengan sedikit bahasa Inggris kalau memang itu diperlukan. Yang pertama adalah kita akan bicara mengenai talent. Ya, jadi talent tadi sudah banyak diceritakan oleh Dr. Ruri adalah bisa dikatakan sebuah bakat ya atau kemampuan alami yang khusus ini tentu saja karena kemampuan alami yang khusus, bisa saja dia tidak punya kemampuan tinggi. So, that means it's like special natural abilities. You can develop before that. There you sometimes you born with the natural abilities. It's a talent. So, the, yang kedua adalah kapasitas meraih keberhasilan. Jadi, di mana kita uh, bisa melakukan. Usaha yang lebih mudah untuk berhasil ketika seseorang memiliki bakat. So, the capacity to achieve the success is better than the person who not in talented situation. Jadi, di sini kita tentu saja harus mengetahui mana yang berbakat dan mana yang tidak berbakat. Itu masalahnya tadi yang diceritakan oleh Dr. Luri bahwa kalau bisa sedini mungkin, kita bisa menemukan bakat. Kalau kita bisa sedini mungkin menemukan bakat maka kita dapat mengembangkan top level lebih banyak. Itu permasalahannya. Tapi kalau kita tidak tahu cara mencari bakat, mungkin kita melatih semua orang, baik yang berbakat atau tidak, tapi kita membuang waktu dan uang. Untuk olahraga prestasi tentu saja, tapi untuk olahraga-olahraga masyarakat, saya kira nggak ada masalah. Karena memang setiap kelompok besar atlet yang datang di klub maupun di sekolah, ada yang berbakat dan ada yang tidak berbakat. Itu wajar. So we have to handle everybody who come to our school or to our club but the problem is if we don't have any uh, talent development to measure it's maybe we uh, we spend a lot of money we spend a lot of time to the untalented people itu masalahnya kadang-kadang kita harus buang waktu banyak uang banyak karena kita tidak tahu cara mencari bakat nah tadi alat yang sudah disampaikan oleh dokter itu salah satu alat yang saya kira bisa untuk mendeteksi bakat lebih awal Kemudian yang ketiga adalah to improve the result of national sport federates Jadi artinya ketika kita punya alat bakat yang bagus maka organisasi-organisasi olahraga kita itu akan lebih mudah untuk bisa mencari prestasi yang lebih baik daripada sebelumnya daripada kita melatih tapi membuang waktu dan buang uang. Kemudian yang keempat adalah offer opportunity for talented athlete to achieve level of performance. Jadi, di sini memang kita harus mencari atlet yang bisa meraih high-level performance. Jadi, tanpa kita melatih atlet yang high-level performance, ya, kita sebetulnya membuang waktu untuk olahraga prestasi. Tetapi, bagi sisi kanan kita, mungkin sesuatu yang berbeda, yaitu sistem sosialnya. Jadi, atlet yang datang, anak yang datang ke olahraga, having fun, tadi yang dikatakan oleh Ibu Duri, itu juga nggak ada kerugiannya karena mereka akan hidup sehat. Nah, jadi, itu. Nah, yang selanjutnya apa sih yang menentukan uh, bakat yang bisa kita lihat di sini? Yang pertama adalah kondisi fisik tentu saja. Tadi sudah banyak diceritakan tentang berbagai persentil yang ada di uh, dalam atlet-atlet anak-anak yang berbakat. Kemudian yang kedua adalah environment atau lingkungan. Jadi bagaimana lingkungan mendukung atlet yang nantinya dianggap berbakat. Karena kalau tidak didukung oleh lingkungan, maka walaupun berbakat kaya apapun dia nggak pernah punya kesempatan untuk bisa mencapai prestasi tinggi. Jadi kalau kita pernah baca laskar pelangi itu kadang-kadang bakat hilang begitu saja karena tidak pernah ditemukan. Kata orang sini bakatnya terpendam tapi dalam banget <tik> istilahnya gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah mental. Kalau kita tidak punya mental toughness ada kemungkinan juga kita nanti kesulitan untuk bisa mencapai bakat yang tinggi karena mungkin kekurangan ekonomi tapi mentalnya lemah sehingga dia tidak siap untuk latihan dalam jangka jarak yang panjang. So mental is very important because without the good mental toughness, I think the athlete will not able to face the situation in our uh, training. Or maybe the house is too far from the training place, so there is, sometimes is very difficult. So uh, yang terakhir adalah emosional. Jadi bagaimana kita mengendalikan emosionalnya. Jadi itu penting bagi kita di lapangan, sehingga dengan adanya keempat faktor ini mudah-mudahan kita bisa mendalikan bagaimana bakat itu bisa kita. Rendah. Tapi semua itu pun tidak menjamin kesempurnaan prestasi olahraga. Mengapa? Karena bakat pun tetap ada proses yang kepanjang. It's long long term development, long term process. So it's not easy even the athlete is talented, but if they not handle nicely or with a long uh, term process, it will be really they not guarantee uh, to perfection on spot achievement yang selanjutnya adalah bagaimana sih profil atlet berbakat sesungguhnya yang muncul di dunia ini yang pertama adalah bucket bakat satu dimensional yaitu seorang yang memiliki kemampuan skill hanya satu dimensi saja misalnya Marion Jones Michael Johnson mereka hanya lari saja tapi dia prestasinya tinggi like Marion Jones and Michael Johnson is only one dimensional talent but the performance is really high so this is very important this is one dimensional talent in the other side di, di tempat yang lain kita punya bakat multidimensional yaitu seseorang yang memiliki kemampuan skill dengan berbagai gerakan menguasai bola mengubah gerakan memberi apa- aba mengendali lawan this is multidimensional Nah, sebetulnya kita juga bisa mencari orang yang multidimensional tetapi apakah prestasinya setinggi dengan one dimensional nah, kita perlu dicari ini baru potensinya nah bagaimana dengan kondisi olahraganya atlet yang memiliki bakat yang besar namun hanya terjun dalam satu cabang olahraga misalnya Tiger Woods, Ken Griffey Jr. baseball kemudian ini juga menentukan bagaimana mereka dibina sejak awal nah Seringkali terjadi spesialisasi dini karena golf bayarannya besar, tenis kompetitif bayarannya besar, kemudian uh, baseball sangat digemari di US misalnya sehingga banyak bintang yang muncul karena dia pemain baseball. Nah sehingga mereka cenderung untuk melakukan spesialisasi dini. So sometimes generalist uh, then Because why? Because they are very easy to get start, or maybe uh, money, or maybe another. So that's why sometimes uh, we have to take care about this. How when we come to the early specialization. Jadi ketika kita datang di spesialisasi dini, maka kita kadang-kadang menghadapi kendala seperti mungkin drop out dalam olahraga. Yang kedua mungkin uh, terjadi cedera injury. Nah kemudian yang satunya adalah bakat bakat multi olahraga. Ini atlet yang memiliki bakat besar dan mampu terjun sebagai atlet elit di berbagai cabang olahraga. Misalnya Jim Thorpe itu dulu hebat di atletik, hebat di football, American football, hebat di bas uh, baseball, hebat di bola basket, tenis, bola tangan, golf, dan lain-lain. Jadi dia satu orang, tapi dia hebat di banyak olahraga. Kemudian Babe reduction dia atletik, renang, tenis, baseball. So there is also some athlete good in multi sport, multi talented like Jim Thorpe and Babe Didrikson. Jadi itu yang mungkin perlu kita lihat. Nah sekarang bagaimana kita mengembangkan menuju ke sukses. Jadi penelitian di Departemen Kinesiologi Michigan State University itu anak usia lama lima tahun itu mulai terlihat bakat sebetulnya. Tadi juga sudah didetek oleh Dr. Ruri dalam penelitiannya, ternyata ada yang punya persentil tinggi dan juga itu merupakan satu yang mungkin dideteksi sangat berbakat. Nah, Biasanya untuk anak laki-laki itu 20 sampai 40 persen kinerja pada saat anak-anak itu sesuai dengan di tingkat dewasanya. Nah ini yang menjadi masalah 20 sampai 40. Kadang-kadang kita mendapatkan banyak tapi yang 20-40 persennya itu juga akan kesulitan mencarinya. Kemudian yang perempuan lebih tinggi. Kenapa perempuan lebih tinggi ya? Saya nggak tahu. Ini nanti tanya dokter di dalam tanya jawab karena beliau yang punya data banyak tentang hal ini. 40 sampai 60 persen kinerja anak sesuai dengan dewasa. Nah ini ini sangat sangat perlu kita perhatikan. Nah, prediksi keberhasilannya ini memang agak sulit diprediksi karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, keberhasilan dipengaruhi oleh ini penelitian di kelompok tenis karena dia menikmati olahraganya. Jadi dia sudah punya bakat dan dia sangat menikmati olahraganya. Tenis. Kemudian yang kedua tidak ada tekanan pun dia latihan. Jadi dia sedikit ditekan orang tuanya karena orang tuanya pingin anak saya jadi pemain tenis. Tapi walaupun nggak ditekan, anak itu tetap berlatih tenis. Sehingga dia akan lebih mudah berhasil. Dan juga yang ketiga adalah dia bermain di olahraga lain nggak selain tenis. Misalnya dia terlalu sibuk juga dengan olahraga lain, terlalu sibuk waktunya terbuang sehingga mungkin bisa terpecah-pecah. Tetapi juga mungkin bisa ditemukan bakatnya di olahraga yang lain. Karena dia mencoba banyak uh, cabang yang lain. Tetapi kalau memang dia sudah berbakat di tenis, mungkin dia terganggu dengan keadaan yang lain. Nah ini kadang-kadang menjadi tanda, tanda tanya bagi kita bersama. Kira-kira menguntungkan enggak atau tidak menguntungkan kalau kita ada di cabang olahraga lain. Jadi itu kira-kira. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sih karakteristik fisik dalam bakat ini. Jadi misalnya ada ukuran tubuh, kecepatan, kemudian quickness, ketangkasan, kekuatan, power, kelincahan, kelentukan, koordinasi, fitness, aerobik, dan fisik. Jadi di sini kita melihat bahwa ciri-ciri fisik ini sebagai komponen dominan. Hampir semua alat untuk mencari bakat itu melibatkan ini. Tetapi ketika kita masuk ke potensi fisik, misalnya fisik dari sisi ukuran, itu kadang-kadang tidak jadi faktor yang diperlukan. Karena apa? Karena kadang-kadang yang satu yang tinggi itu belum tentu menguntungkan untuk cabang tertentu. Atau kadang-kadang semua orang bisa juara dengan ukuran fisik yang berbeda-beda. Yang kedua adalah bisa memberi keuntungan juga walaupun itu tidak esensial. Tapi jelas misalnya kita ada atlet yang sangat tinggi mungkin bagus untuk lompat tinggi atau untuk volleyball atau untuk basket. Tetapi akan merugikan juga untuk misalnya olahraga yang lain seperti angkat besi atau misalnya untuk olahraga yang sifatnya memerlukan tubuh yang pendek seperti senam karena livernya jadi pendek sehingga senam itu memerlukan kadang-kadang tubuh yang tidak terlalu tinggi. Nah, jadi itu kira-kira. Nah, selanjutnya ini. Look at the picture. From this picture you can see which one is good for what sport. Oke. Okay. Jadi kalau kita lihat angkat besi itu kan pendek orangnya, tangannya mungkin juga pendek. Kalau dia tinggi, bawahnya beban akan terlalu tinggi, akan berat. Untuk yang panjang kakinya itu mungkin itu lompat tinggi atau volleyball, basketball. wah oh, ini yang tangannya panjang kayak ular ini apa nih? Keuntungannya di mana ini misalnya? Kemudian yang tangannya seperti sirip ini juga renang sangat bagus misalnya. Petinju, bagaimana kira-kira kelebihan kelebihannya seorang petinju? Nah, berkuda ini ternyata yang kecil aja karena dia kudanya akan ringan membawa jokinya saya kira itu. Nah ini gambaran ini menunjukkan bahwa bagaimana ukuran tubuh itu bisa aja sangat bermanfaat ketika sangat diperlukan untuk ciri-ciri cabang olahraganya. Nah ini persentil yang tadi sudah hampir disampaikan oleh Dr. Ano juga. Ini mengenai ukuran tubuh. Saya kira nggak akan saya banyak bicarakan. Memang yang persentilnya tinggi ini ukurannya juga sebetulnya tinggi. Tetapi dalam cabang tertentu tadi saya katakan mungkin nggak menguntungkan misalnya itu. Tapi ini bagi orang umum kalau Ukurannya tinggi, persentilnya tinggi, itu berarti akan punya peluang untuk olahraga yang mengandalkan body size. Oke, okay. ini salah satu statement yang penting. Jadi di sini dikatakan skill tadi, misalnya menangkap bola tadi yang dikatakan oleh Dr. Ruri tadi. Ketika kita tidak bisa berlari, if you can run, you won't take a part in soccer because you can run <laughs> basketball. Basketball need to run, volleyball, track and field, squash, all need running action. So if you can't run, you will not go there. If you can throw, you want to take part in baseball. Baseball is throwing sport. Softball is throwing sport. Bowling, soccer, goalball, ball, football, rugby is many throwing sport. So that means if you can throw, Anda tidak akan pergi ke olahraga-olahraga itu. If you can swim, kalau Anda nggak bisa renang, you won take part. In swimming, diving, water polo, scuba, dan seterusnya. Karena kalau nggak bisa menang, masuk ke air bisa tenggelam. <laughs> Karena nggak bisa renang. Nah, jadi tentu saja pengembangan bakatnya juga mungkin akan terhambat. Nah, yang selanjutnya kita akan mencoba untuk meneliti satu per satu tentang apa gunanya kondisi fisik. Di sini dikatakan komponen fisik kecepatan (speed development, speed ability). Tapi di samping speed, kita punya quickness. What is the difference between speed and quickness? Speed is moving from the point to other point. But quickness is only some step like empat um, langkah, lima langkah, itu quickness. Jadi dalam kondisi yang cepat. Maybe sprinter have speed and may have quickness because uh, for sprinter they need start when the gun pump, the sprinter must be very quickness, very quick. This is for sprinter. Jadi mungkin sprinter harus cepat dan quick quickness. Tetapi basket mungkin quickness karena merespon bola. The basketball player have quickness, but maybe the movement from one point to another point is not that fast. Nah, oleh karena itu kadang-kadang basket itu punya quickness yang tinggi karena untuk rebound bola, untuk merebut bola, tetapi mungkin dia tidak punya kecepatan lari yang bagus seperti sprinter. Nah, jadi sehingga nanti penentuannya apakah pemain bola basket itu harus lari cepat belum tentu, tapi asal dia punya quickness. So when you looking for the basketball player, for example, you don't need to test too much about the speed from one place to another place as the primary uh, aspect, but you have to know the the quickness of the basketball player. So that is very important. The next one is quickness. Quickness itu sendiri berhubungan dengan power, bagian bawah badan dengan kecepatan 10 yard atau kurang. Nah, ini artinya bahwa ketika kita ingin quickness berarti tesnya harus tes yang cepat. Waktu reaksi juga penting untuk mendukung quickness karena waktu reaksi akan mendukung gerakan-gerakan yang cepat dan pendek. Ketika reaksinya bagus, maka dia akan bagus juga dalam melakukan quickness. Kalau mau dites, if you want to have test, just test something like this, But if you want to test another thing, you can test like this if you want. Mungkin ada yang mau tes seperti ini juga boleh, nanti saya sediakan di sih gambar ini. <laughs> Oke. Okay. Yang kedua adalah kemampuan strength atau kekuatan. Kemampuan otot untuk menghasilkan daya melawan tahanan adalah strength atau kekuatan. Ya, memang kita ada kekuatan maksimal dan mungkin ada juga kekuatan daya tahan kekuatan, ada juga power. Jadi power itu kuat tapi dalam waktu yang pendek. Kuat cepat itu power. Jadi banyak olahraga memerlukan power. So if you go to the strength, there are so many strength type. The first is maximum strength, the second one is strength endurance, and the other one is power or speed strength. So many sport need power, for example, like volleyball when you spike, or maybe basketball when you jump. Uh, or maybe another uh, sport, but some sport also need strength and endurance. For example, diving, you need strength, but in the certain time, long time, so this is very important. Or maximal strength, like weightlifting and everything, so that means strength is uh, sometimes important to uh, understand about our talented athletes. Yang selanjutnya adalah kelincahan atau agility, so kemampuan mengubah arah saat bergerak, ability to change the direction when moving. So that's very important. In many sport, soccer for example, you have to able to change the direction when you move. Otherwise, maybe you always running without stop, can't stop like sprinter. Maybe sprinter can run very fast, but they can't play soccer because soccer has agility much. Jadi di situ kalau sepak pemain bola harus bisa kelincahan, tetapi sprinter mungkin tidak. Sprinter harus lari lurus saja. Kalau sprinter disuruh main bola mungkin banyak nabrak orang karena dia nggak lincah. Kemudian kemampuan mengubah posisi tubuh dengan cepat. Ini juga diperlukan dalam sebuah kelincahan. Nah, ini perlu dites juga ketika kita mau melihat potensi anak apakah dia cocok di olahraga yang memerlukan kelincahan atau tidak. Kemudian flexibility, the ability to move the part of the body through the range of motion, a room. Dan di sini dikembangkan dengan stretching dynamic, static, dan mungkin PNF yang terakhir dikembangkan dengan bagaimana supaya mempunyai fleksibilitas yang baik. Dan ini juga di banyak cabang olahraga kadang-kadang bisa mengurangi risiko cedera. Nah, jadi sehingga kita setiap olahraga harus pemanasan karena di situ juga melakukan semacam flexibility exercise. Ya. Ini ada tesnya juga. Kemudian yang selanjutnya adalah koordinasi. So when we have the small kids, please give more activities involve coordination exercise because the coordination is a determinant factor of talent athlete. So if the athlete have no coordination, I think he will not be talented athlete. So jadi yang pertama kali harus kita lihat adalah ketika anak-anak mempunyai koordinasi yang bagus. Bagaimana nah, kita mempunyai mata yang jeli untuk bisa melihat anak yang punya koordinasi bagus? Ya, kita beri banyak tugas gerak seperti tadi menangkap bola, kemudian melempar bola, menendang bola seperti ya tadi penelitian dari Ibu Ruri tadi saya kira sangat menentukan letak titik koordinasinya. Misalnya koordinasi mata, tangan dan kaki atau keseluruhan umum. Nah, di situ terjadi uh, cara berpikir anak merespon suatu gerak dan kemudian melakukannya, mengeksekusi. Bahkan di permainan tradisional pun kita banyak melihat ada permainan tradisional yang sangat koordinatif. Jadi misalnya mungkin when we are we were children, I think you play something like that in your Uh, culture, uh, you tradition. In our tradition, we have also the game like this. I think we can see, we can uh, as a good coach maybe you can observe which one is a good coordination kids and which one is not that good coordination coach. Jadi anak-anak yang bermain itu sebenarnya kita bisa melihat anak ini sangat koordinasi bagus, tapi anak yang lain mungkin kaku sekali mau gerakan seperti ini. Sehingga tadi persis dengan yang dicontohkan oleh Dr. Uri menangkap pula itu dua anak yang sama umurnya mungkin berbeda cara merespon terhadap sebuah gerakan. Nah, ini kalau kita sebagai guru penjas, kalau bisa berilah banyak permainan-permainan koordinatif untuk mengetahui bahwa anak ini berbakat atau tidak. Nah, memang kurikulum kita sebetulnya sudah cukup untuk membawa ke sana multilateral development dan menggerakkan berbagai macam gerakan, tetapi kadang-kadang guru mungkin uh, tidak bisa menjadi alat untuk talent. Padahal guru itu tujuannya salah satunya adalah supaya mengetahui talent athlete. Nah kalau misalnya di soccer misalnya, ini ada beberapa koordinasi yang sangat kompleks. This complex coordination in soccer because they have to control, they have to be precision and have the pace, combination and variability. So that mean the soccer movement is very complex. Jadi kalau kita mencari pemain bola, kita harus melihat bagaimana mereka bisa mengontrol gerakan, bagaimana mereka precise, bagaimana mereka punya pace yang tepat, bagaimana kombinasi dari ritme, kemampuan ritme, kemampuan balance, kemampuan orientasi, karena dia harus melihat mata mereka ketika main, mereka menggiring bola, tapi juga melihat kawan di mana dan lawan di mana. Nah, ini yang tidak mudah bagi orang yang tidak berbakat. Nah, oleh karena itu koordinasi ini mungkin menjadi salah satu bagian dari tes ketika kita mencari. Atlet untuk cabang olahraga tertentu yang selanjutnya biasanya tes untuk talent itu selalu melibatkan unsur komponen aerobik. Jadi, kebugaran aerobik itu dites. Biasanya, anak ini punya daya tahan kardiorespiratory yang bagus atau tidak. Kemudian, bagaimana dia mampu menghirup oksigen secara optimal, mengusung, dan menggunakan oksigen itu di dalam darah dan dalam tubuhnya. Nah, ini biasanya ada tes-tes yang dilakukan ketika mereka melakukan aerobik. Uh, Selanjutnya adalah vision. Ya, vision itu adalah sebuah pandangan seorang atlet. Jadi ketika kita melihat seseorang atlet dalam pandangan yang mata tertentu. Jadi kalau kita memandang atlet ini, perempuan ini atau gadis ini melihat seperti itu, kita nggak mungkin mengatakan bahwa dia itu mungkin model atau apa, tapi yang utama dia mungkin adalah Seorang so atlet karena visionnya sangat berbeda. So the vision is ability that includes several elements like sharpness of vision, this very sharp, and contrast sensitivity. So that means when see uh, see something different, then she can understand. This one is only just uh, want to lie to you, but this one is very serious movement. So that means you can decide. This contrast sensitivity. Very proficient, he can see not only in front of you, but you can see also the other side of the, of the field. Ya. Jadi kita tidak hanya melihat orang yang depan kita, tapi kita tahu, teman kita lari ke sana, harus saya umpani bola. Nah ini namanya visi. Kemudian, depth of perception. Persepsinya harus dalam, ketika ada orang melakukan gerak tipu atau sungguh-sungguh, ini anak harus tahu. Makanya kalau kita beri permainan-permainan anak-anak, itu anak-anak yang mempunyai vision yang bagus dia langsung kelihatan oh dia itu nanti akan bagus ini dia bisa melatih itu dan dia juga men-tracking. mungkin bisa dibedakan antara visionnya ini dengan ini nah kalau ini Pak Fahmi bisa melihat nih Mas Fahmi Pak Rezi Mas ada Mas ini kira-kira visionnya gimana Mas atau Pak Lah ini aduh ini kalau ini saya juga nggak tahu nih visionnya apa apa ini atlet atau ini apa tapi ini masa idahnya sudah selesai. Jadi <laughs> ini yang bapak-bapak kalau mau melihat visionnya silakan dilihat. Atau yang ini, <laughs> yang ini bagaimana nih visionnya nih manja juga. Nah artinya kita harus melihat yang atlet yang mana di antara tiga itu. Nah ini harus kita harus tahu sebagai seorang pelatih yang bagus. Kita harus tahu mana yang atlet yang punya visi yang bagus dan tidak. So if you are good coach, you have to understand which vision of the athlete or the kid you can observe. Which one is good for athlete? Which one is only beautiful but not good for athlete? Or maybe this one is too what is manja in English? I don't know. <laughs> this one is a different type. So it means as a good coach, you have to understand the face of the athlete and the eyes of the athlete when they see the vision. So that's very important also. So then you can evaluate from the physical characteristic. Kemudian kita bisa melihat dari. atlet yang akan kita ambil. Misalnya dengan mengisi ini. Tentu saja tidak diisi sendiri. Kalau diisi sendiri mungkin semua ngisi lima. Tapi ini harus ada judge-nya yang bagus, yang bisa melihat ketika kita menilai seorang. Misalnya body, ukuran bodinya, tadi sudah dites. Kemudian kecepatannya, nilainya berapa. Quickness-nya, kemudian kekuatannya, power-nya, kelincahan, kelentukan tubuhnya, koordinasinya, kebugaran, visinya. Nah ini kalau kita ingin kerja di lapangan ya mungkin tidak terlalu akademis, kita memang melihat dengan mata pelatih. We use the coach's eye, but maybe we need also to test some athlete like speed, like agility, flexibility. Maybe you need to test. But the, the other like vision, maybe just see, observe using our coach's eye. Ini yeah. di sisi lain, in the other side, we have research in State University of Yogyakarta in cooperate with the Gajah Mada University in Yogyakarta. This is genetic uh, talent identification. Jadi di sini ada tes dengan darah, mengambil darah untuk dilihat genetiknya, jenis gennya. Ternyata di situ ada tiga jenis. Yang pertama adalah XX, yang kedua adalah RX, yang ketiga ada RR. Ini kalau yang RX sama RR nya ada nih. Ini ada Yamaha RX dan ada Ninja RR. Nah ini mana yang cepat. Jadi kalau kita ternyata atlet juara itu sebagian besar memiliki tipe genetik RR. Sehingga kalau kita melihat mau Kawasaki Ninja RR, itu dibeli karena itu cepat gerakannya. Dan itu juara. Jadi artinya memang ternyata produk knowledge dari Ninja RR itu adalah mengambil genetik dari RR. itu. Sehingga kita bisa katakan bahwa RR itu biasanya darahnya para juara. Dan memang di Indonesia ketika tahun 2012 PON di Rio, itu para juara diambil darahnya ternyata sebagian dari mereka RR. Tetapi mereka memang pada level nasional. Ketika kita mengambil level Olimpiade, tentu saja kita memerlukan data yang diambil dari level Olimpiade. Nah Sekarang saya ingin menyajikan yang terakhir ini, ada beberapa model uh, talent identifikasi atau identifikasi bakat. Yang pertama adalah sports shirt dari Australia. Yang ini mungkin sudah sedikit aus karena ini dilakukan ketika Australia menghadapi Asian uh, Olympic Games tahun 2000. Tahun 2000, mereka mengambilnya 10 tahun sebelumnya, mungkin 90, tapi ternyata mereka dengan sports shirt ini me mengalami keberhasilan. Kemudian Papua Model. Ini Mr. Hans Ritterum from Germany they come he came to indonesia and he went to papua to take the model of talent identification in papua dan yang terakhir adalah versinya menpora talent id dari atletik dan angkat besi di menpora nah ini di sini kalau spot shirt yang sudah dimodifikasi kira-kira tesnya seperti ini ini memang untuk anak-anak di bawah 12 tahun di mana nanti akan ketemu kelompok dari olahraga yang cocok untuk dia jadi tidak single sport tetapi di sini ada beberapa cabang yang cocok untuk dia, misalnya cabang-cabang olahraga -cabang ke akurasi, kemudian cabang olahraga ke statik, misalnya dan lain-lain. Ini misalnya bisa masuk ketika dia berhasil di uh, tes tertentu. Ini model Australia. Nah, kalau yang model Papua ini memang cenderung ke atletik ini. Jadi general flexibility, micro coordination, nah, koordinasi ini tetap tes, speed acceleration, throwing movement accuracy, sama hampir sama dengan sports tadi vertical power horizontal power kemudian 800 meter 600 meter untuk aerobic capacity jadi di sini agak komplit hampir sama dengan yang tadi di atas juga di sini ada multi stage run jadi ada lari dengan uh, test nah, jadi di sini ada speednya tapi juga ada test-nya. ini yang model dari Papua nah yang model talent identification dari Kemenpora untuk atletik mereka juga melakukan tes yang ada antropometriknya, kemudian juga ada uh, kemampuan fisiknya, lari kecepatan 40 meter, soken itu ada koordinasi dari bawah ke atas sambil melempar bola, ini juga penuh dengan koordinasi, standing broad jump itu juga melompat jauh tanpa awalan, tapi juga penuh dengan koordinasi. Nah, apalagi ini frekuensi langkah 10 detik, dia berlari cepat-cepatnya untuk menyentuh uh, alat yang sudah disiapkan ini juga merupakan antara perpaduan antara quickness dan koordinatif. Kemudian ini untuk uh, injury-nya lari 800 meter. Nah, bagaimana untuk mengetahui keberhasilan dari tes ini memang ada ada parameternya. Misalnya untuk putra for the boys, this is the parameter. If you can uh, sit and reach 41, that means it's very good. Or when you run 40 meter with under 5.21 second, this very good. But if uh, 7.56 or more, this one is not good. So you can see uh, the parameter. I think I have already in the in the in the presentation in chat room. Nah, yang ini adalah yang putri. Jadi ini standar standarnya. Nah dari sini kita bisa melihat misalnya mengambil salah satu orang misalnya Zaki Farhan dari Malang, dia ternyata dites hasilnya seperti itu. Nah, ketika dicek dengan parameternya, ternyata hasilnya kategorinya sit and reach 5, tes 40 meter 4, sokennya 5, kemudian standing bro jam 5, tes frekuensi langkahnya 4, tes 800 meternya 3. Nah, ini kalau dirata rata kemudian dibuat persentilnya, dia ada di sangat berbakat kategorinya, 86, persen dari 100 persen. Nah, Zaki Farhan ini ini anak yang langka. Ini dicari sebetulnya untuk untuk bisa menjadi atlet atletik. Apa kira-kira atletnya atletik di sini? Misalnya dari keberketatan yang tinggi ini cenderung ke lompat dan lempar. Mengapa dikategorikan lompat dan lempar? Karena soken itu menunjukkan lempar, koordinatif lempar. Kemudian standing broad jump itu koordinatif lompat. Nah, di situ hasilnya 55, sedangkan sprint dia bagus tapi tidak istimewa, di 4. Frekuensi langkah juga tidak istimewa, 4. Artinya di situ potensi-potensi yang muncul dari seorang Zaki Farhan ini nantinya diharapkan bisa menjadi atlet untuk nomor uh, lompat dan lempar. Kalau dibina dengan baik. Nah, untuk kategori yang di atas 80 persen ini, maka itu harusnya direkrut menjadi atlet untuk dilanjutkan dengan pengembangan bakat. Itu permasalahannya di Indonesia, kalau cari bakat, iya, tapi begitu melatih untuk perkembangan bakat, nah ini yang jadi masalah. nah ini kalau angkat besi, di gambar itu dikatakan seorang lifter itu harus bisa memegang, menghold grip itu dengan kuat. Makanya nah, ada tesnya seperti itu. jadi anak-anak kecil, walaupun perempuan itu juga ada tesnya itu memegang grip itu di hang itu. jadi kalau dia sebentar aja oh, nggak bakat, katanya alinya seperti itu. karena memang ternyata hanya atlet yang diambil dengan tes tes seperti itu. Nah ini satu hal yang penting yang harus diketahui ketika seorang pelatih menggunakan sebuah alat untuk talent identification, tetapi juga kita bisa membuat sendiri berdasarkan pengalaman dan kita berdasarkan kajian-kajian tadi yang disampaikan oleh Dr. Ruri dan mungkin beberapa model yang sudah saya tunjukkan ini, sehingga nanti teman-teman bisa melihat bagaimana apakah atlet itu berbakat atau tidak. Nah yang terpenting di sini adalah tahapan-tahapan yang harus diikuti ketika kita akan mengembangkan bakat. Yang pertama adalah kita melihat apakah anak-anak itu punya literatur gerak yang banyak, enggak multilateral development. Do they have the multilateral development experience? Apakah ketika sekolah mereka melakukan semua gerakan-gerakan sesuai dengan kurikulum yang dia melakukan? Kadang-kadang kalau mereka dianggap berbakat, tapi nggak pernah melakukan gerakan itu, ya mungkin nggak kelihatan bakatnya karena kesempatan. Kemudian yang kedua adalah kita cari spot shot-nya. Jadi ketika, ini yang alat dari Australia itu bagus untuk mencari sports. Jadi ketika dia berbakat, itu ada berapa sih yang cocok untuk dia cabang olahraganya. Dan ketika dia sudah berbakat dan latihannya cenderung di cabang tertentu, maka kita bisa talent identification. Dia cocok di posisi mana? Dia cocok di nomor apa? Apakah dia lompat, lempar, atau sprint, atau jarak menengah jauh? Atau dia pemain depan, pemain belakang, pemain tengah? Atau dia bagian yang mana yang dalam cabang olahraganya ini talent identifikasi dan yang selanjutnya adalah ini kunci terpentingnya sebetulnya setelah kita menemukan identifikasi bakat yang bagus maka how to develop the talent is not easy because in many country this one is missing we can test the talent but difficult to develop the talent so this something that we have to uh, control this one jadi ini biasanya kalau program pemerintah itu nggak jalan, maka pelatih-pelatih juga kadang-kadang ngelokro. Tetapi banyak sekali pelatih yang seperti orang gila, walaupun tidak ada dana dari mana-mana, dia tetap jalan dengan pengembangan bakat. Dan kita butuh orang-orang gila di Indonesia ini, karena olahraga yang mereka pelatih-pelatih yang dibayar atau tidak dibayar, mereka melakukan pengembangan bakat. Jadi ini kira-kira yang anu yang harus kita tempuh. Nah kalau misalnya dalam perjalanan karirnya adalah kalau di normal biasanya talent ID, talent development masuk klub, kemudian dipilih jadi PPLP, kemudian jadi eh uh, SK misalnya di nasional. Atau kalau misalnya tidak dimasuk dalam sistem PPLP, maka bisa talent ID, talent development masuk klub, Puslada, kemudian pelatnas Misalnya seperti itu. Nah, ini ini yang dikatakan bahwa long term athlete development. Jadi kita masih panjang perjalanan kita dalam mencari bakat. Meskipun demikian ada beberapa accident yang terjadi misalnya di sini. Ini ada yang atlet punya high potential but current underperformer. Ini yang bah yang paling merugikan. This is the worst. Because why this the worst? Because uh, according to the talent test he is also got very good talent potential but the current performance is under performance. That is the worst one. What is the best one? It's number nine. He's very potential, but is above the average performance. Jadi dia di sini ada yang potensialnya tinggi, tapi kenyataannya kinerjanya jelek. Tapi ada yang potensialnya tinggi, memang kinerjanya tinggi. Ini juga ada yang low potential, under performance, jelas. Itu normal. Kemudian, ada juga yang standarnya rendah tetapi bisa potensial. Nah, ini mengapa ini? Nah, ini yang dikatakan bahwa kita harus sabar. Ternyata anak yang dites di awal itu belum tentu mencerminkan dia perkembangan selanjutnya karena ada late developer. Mungkin di usia 12 atau 14 dia tingginya sama dengan anak-anak usia 10 tahun. Tapi begitu dia usia 16 dia melecet tinggi. Saya sendiri dulu di SD pendek sendiri, tapi gitu kayak gitu saya di SMP kelas 3 saya udah mulai paling tinggi di kelas. Nah, terus saya jadi atlet. Nah, ini mungkin kalau diukur secara talent, potensial, saya mungkin potensinya rendah waktu itu. Tetapi saya kemudian bisa jadi juara. Makanya saya jadi dosen olahraga sekarang. <tid> Artinya di situ mungkin menjadi sesuatu yang berbeda. So sometimes you have to be patient when you see the athlete uh, test for the talent potential, maybe it's not potential or not potential. because each late developer so you have to wait the important thing is to see its coordination when the athlete even not tall maybe the body is not that good but uh, the coordination is good maybe you ha have to wait sometime yeah because when you when you test the talent maybe you have uh, five item or six item one item high but the other low then maybe you not take this one But the one is the the item that high result, maybe this the uh, performance factor. Ya, jadi ketika kita mengetes atlet kadang-kadang ada enam item tes. Itu ketika dijumlah jelek jumlahnya. Tapi sebetulnya di dalamnya ada satu tes yang sangat bagus. Nah kita lupakan itu karena dijumlah jelek. Nah itu yang kita harus hati-hati. Apakah dia betul-betul jelek? Apakah dia bagus nantinya? Nah akhirnya juara. Nah misalnya, sekedar penutup, jadi tes bakat sangat membantu memang untuk pembinaan jangka panjangnya, adapun kelebihannya tetap tidak memang menyempurnakan prestasi, ada juga yang kesulitan nanti membuktikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah hampir semua tes bakat berorientasi pada skill dan biomotor, dan juga unsur-unsur yang lain, kemungkinan terbaik bila tes baik dan prestasi di atas, itu kemungkinan yang terbaik yang bisa kita dapat. Kemungkinan terburuk belatasnya baik tapi prestasinya di bawah rata-rata. Nah, ini ada sesuatu yang paling worst yang saya katakan tadi. Ya, apapun atlet berbakat mesti punya kendala dan dia dalam proses yang tinggi dan tidak tidak atlet kayaknya tidak ada yang suka berlatih, yang happy dengan berlatih. Bahkan legendaris Muhammad Ali, dia mengatakan bahwa I hated every minute of training. Jadi dia Muhammad Ali juga nggak suka berlatih, sangat benci dia latihan. Tetapi dia juga bicara, don't quit, suffer no, and live the rest of your life a champion. Jadi jangan menyerah, lakukan terus karena di samping latihan dia nanti akan jadi juara. Jadi itu yang Muhammad Ali katakan. Jadi ketika kita memotivasi atlet, maka kita harus tahu betul bagaimana kita membuat atlet kita harus bisa juara. Dan latihan itu merupakan sesuatu yang suffering, tetapi kita harus siap menghadapinya karena di samping itu nantinya dia akan menjadi juara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Thank you for the time, uh, Javed. I gave you back the time. Thank you very much. Uh, you, you microphone, Javed. Okay, thank you very much for your good presentation. Uh, it was full of all information which are needed by the coach, the physical education. Before I continue, let me and our participant give you a round of proud for this presentation. Okay, uh, just now I can make a small uh brief about the presentation of Dr. Ria. Uh, yeah. The presentation was very good. The presentation shows us from what is the talent and how we can identify the talent. After to identify the talent, how we can develop because not only we to, to identify but we need to develop, to parent the athlete in order to help them to achieve the good performance. After uh, this one, he already explained the factors which involve uh, the athlete to reach or to get the high performance. First of all, they have the same suggestion with Dr. Luli. About the biological factors and physical characteristics. like for example, we need to know about anthropometric because people uh, they need time or they, they if they don't have the ability or the uh, good anthropometric anthropometric, we cannot expect that they will be able to. Uh, to perform in this sport, in this kind of sport, the reason one for us as trainer and as trainer coach and physical education, we need to know: Is it really these people or, or these children is able, for example, to receive the ball? Remember in the lully uh, expose, he she shows about the skills, motoris and about skill uh, movement, also. And the second, Dr. Ria show, shows us about the physical fitness because he said that we need strength. We need to know about the strength, the power, the speed, the coordination, agility, and others' uh, physical fitness because for them, they are very needed for each people or every people to be reached in order to facilitate or to help him to reach quickly the pot or his heels or her potence after this one he only also gives uh, gives us some indicator or guidelines how we can uh, detect talent according to the age according uh, to the uh, gender because you know for example uh, we have a male and a female and we have a different age so know that some sport they are not for example uh, available at that age if you don't have this age you are not able for example to do this one the reason one we need to know those uh, those knowledge uh, after this one also he gave us how we can uh, train them from multilateral because at the beginning we cannot uh, specify that these that children that children or that athlete will leave, have more specific in that uh, field but multilateral we train them and after this one we specify after specify then a, a, an athlete or a child could have main knowledge and the competence about the field children. So thank you very much uh, for the good presentation which have been given by those keynote speakers from Bululi and Dr. Ria. Now uh, we are going to enter in the question session. I already uh, read the main questions from the first presentation and the second presentation. So uh, Dr. Bululi, uh, be ready to answer two best question which has been chosen. And uh, the question, maybe then they, they will get more information about uh, your uh, question, your explanation. Okay, that, First question was, "Ask the Bayi Rationa uh, Sam with uh, whom? With we Jono." Okay, is this one dalam bahasa Indonesia? Mereka bertanya segini: "Apakah uh, ada terbatasan untuk menentukan bakat anak?" Uh, itu juga sesuai dengan uh, apakah juga ada hambat uh, uh, misalnya what happened oh. okay. Apakah jika orang tua mereka tidak mendukung uh, anak apakah kita bisa menghasilkan apa ya bakat bakat yang bagus? Oke okay. ini Inggris they want to ask Is there an obst obstacle when the parent or our family doesn't support uh, the, the identification talent? Maybe you should answer that first the question and I will give you the second question before uh, after that one. Can I repeat? Dr. Luli? Your mic. Microphone Lulee. is open. You don't understand. Or maybe there's a problem. Yes. Yes, 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 okay. Okay, yeah, it is for some reason, it doesn't, it didn't allow me to um, mute, like to, to unmute it. Um. So um, is the question um, about if parents does not allow the talent identification? Is it going to affect all the talent development? Is that what the question is? Yeah, the question was that one. Apakah kita bisa mengharapkan hasil yang bagus jika keluarga tidak mendukung parenting talent apa ya talent jika okay. tidak ada kontribusi kontribusi dari orang tua atau family, apakah coach trainer bisa mengharapkan bahwa besok dia akan ha dapat hasil yang baik atau bagus? Oke, okay. uh, um, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sebenarnya cukup bagus dan saya rasa pertanyaan ini bisa di um, bisa dijawab dengan saya dan kolaborasi dengan um, Dr. Ria barangkali. Uh, kalau dari pertanyaannya ketika parent atau keluarga tidak berkontribusi terhadap talent anak, apakah ini uh, ada efeknya terhadap perkembangan um, bakat anak? Mungkin ada dua ada dua skenario di sini yang bisa kita um, kita bicarakan atau kita diskusikan. Terkadang kontribusi dari keluarga ini bisa menyokong atau bahkan bisa juga menghambat. Nah. Kemudian bicara lagi kontribusi kontribusinya kontribusi apa kontribusi dana atau motivasi dari uh, jabaran dari dokter ya juga ini mengenai mental health atau mental um, preparation ini juga sebenarnya kan efek dari kontribusi keluarga. Nah sekarang apa fungsi talent identification and development? Ini kan membantu kita untuk mengidentifikasi skill atau keterampilan anak. Untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang anak miliki, terkadang orang tua ingin anak menge uh, menggeluti satu olahraga dikarenakan gengsi. Contoh: anak A setelah diuji dengan talent identification mulai dari gerak dasar, kemudian kompetisi tubuh, atau kompetisi gerak, uh, atau uh, movement ability, atau coordination um, of movement. Mungkin si anaknya lebih cocok ke um, olahraga sepak bola atau basket. Cuman barangkali orang tuanya ingin mengarahkan anak ke tenis. Nah, umumnya konflik ini sebenarnya justru menghambat perkembangan bakat anak. Nah, yang memang kalau saya coba dari pengalaman saya selama 8 tahun di sini memang ada enam bulan di mana saya memiliki jabatan sebagai administrasi di Department of Coaching. Yang kebetulan saya memang menginterview 8 uh, coach um, ternama di universitas kita dan memang itu di mana-mana selalu ada antara konflik antara orang tua dengan coach itu selalu ada. Dan memang nanti yang yang rugi adalah si anak. Nah, Kemudian apa peran kita sebaiknya? Peran kita sebenarnya yaitu talent identification and development memang bagus untuk coach atau sport club. Tapi menurut saya alangkah lebih baik juga konsep ini juga diperkenalkan ke orang tua. Jadi kita bisa bersinergi secara bersama-sama. Ini kan orang tua sibuk sendiri, coachnya sibuk sendiri. Kira-kira mungkin itu yang bisa saya... Um, Berikan jawabannya. Mungkin Dokter Lia bisa menambahkan, mungkin karena rasanya ini juga mencakup ke bidang beliau. Uh, langsung saja ya, Ko Javet. Uh, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Ruri. Saya kira memang itu jawabannya. Memang yeah. bisa uh, pisau bermata dua. Uh, I, I want to explain additional uh, from uh, Ibu Ruri. Uh, Javet. Sorry. Yeah, but uh, I agree to his uh, answer. That why it's not long. It's just only I will read that is a good answer saya okay, setuju dengan apa yang disampaikan Bu Ruli terima kasih. Oke thank you very much. Oke okay, the second question for Bu Ruli uh, uh, pertanyaannya begini apakah lebih bagus dapat lebih dari satu bakat apakah itu tidak bisa mempengaruhi secara negatif terhadap prestasi anak? the question in english is this one is is it very good to get more than one talent is there any consequence about the performance of the athlete okay well i think it depends on um, it depends on like what we are talking about are we talking about elite athletes uh, performance or are we just talking about having fun performance for having fun performance, I would rather for children to um, be skillful in more or like many or several sports or skill. But if it is for elite sport performance, let's say that we would like them to perform more than one, but I don't think all the training program will allow them to do that because if you think about elite athlete performance, maybe they train like eight times in a week. So if they cover two or more sports, they're gonna kill themselves. Dalam bahasa Indonesia nya itu tergantung tergantung kita berbicara bakat yang mana. Apakah mau yang spesialisasi memang untuk yang diinvestasi sebagai elit atlet, atau hanya sekedar spesialisasi yang untuk hanya sekedar having fun atau you know uh, untuk bermain di klub di sekolah saja. Kalau yang memang untuk elit atlet, ini kan proses trainingnya atau program trainingnya itu kan sangat intensif. Bisa saja kan 8 kali training per minggu. Nah, kalau coba double olahraganya, ini bisa sampai 16 kali training per minggu, rasanya tubuh juga akan ujung-ujungnya tidak bisa perform the best, karena lebih banyak injures kan, lebih banyak injurisnya. Tapi sekarang untuk anak-anak, Bu, anak saya ini biasa teman-teman saya banyak yang bertanya, saya anaknya umur 6 tahun, sampai 10 tahun, Should I push them to just perform in one skill or in one sport, or should I allow them to perform in more than one um, sports or one games? Again, kalau anak usia dini, saya lebih cenderung biarkan mereka main. Mereka mau apa? Karena dari sana kita bisa melihat talent dia yang sebenarnya di mana. Takutnya, ketika kita arahkan Dennis, dia memang mungkin motivasi ada skill tidak memenuhi sehingga ketika bergabung dengan teman-teman ini kan seringkali para pelatih melatih enam atau delapan orang anak atau yang 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 unggul cuma dua kenapa yang enam ini motivasi ada tapi skill nggak nggak memenuhi ya kan jadi ya tergantung kalau mau invest untuk elite athlete national level or international performance I would rather just like stick with one the one that you can do the best but if it is more like a regional or just like a um, club competition That's fine because you're not going to be trained so intense. That's my opinion. Okay. Thank you very much for your explanation. I think that who have asked the question, they are very satisfied. So we have again two questions for Dr. Ria. I would like to invite Dr. Ria to be ready to give more explanation of the following question the first question is this dalam bahasa indonesia mereka bertanya apakah pakat dilahirkan atau di is it for example the talent is we can uh, beget with the talent all the talent is trained Monggo Pak. <laughs> <Atun>. <laughs> <It's>, <laughs> terima kasih Mas Kevin, nuwun sangat. <laughs> it can be bought, can be bought, because like sprinter, sprinter is born. Yeah. A lot of people say that sprinter is born because yeah. when you talk about speed, speed is difficult to develop, but strength yeah. is easy to develop. Jadi memang kalau kita bicara tentang cabang olahraganya ada dua jenis. Yang pertama ada juara yang dilahirkan karena memang punya bakat yang tinggi seperti sprinter. Sprinter itu kalau misalnya tidak dilahirkan punya bakat yang tinggi, jenis rambut otot yang tinggi, terus gen yang tinggi, itu memang sulit untuk bisa juara karena yang namanya kecepatan atau speed is develop we developed very limited. Jadi tidak banyak berkembang kecepatan itu. Jadi hanya dari sisi kecepatan murni tetapi kalau yang olahraga tentang strength, endurance, ada kemungkinan masih bisa berkembang dengan baik dibentuk. Sehingga saya katakan, saya nggak bisa mengatakan bahwa olahraga itu juara tertentu itu dilahirkan atau dibentuk. Tetapi yang jelas ini adalah kolaborasi antara keduanya. Syukur so, yang terpenting adalah bagaimana modal potensinya itu besar. Sehingga tadi dalam presentasi yang terakhir itu saya katakan bahwa ada potensi tinggi, prestasi tinggi, tapi ada yang potensi di tes rendah, tapi kok prestasi tinggi. Nah, ini artinya memang kolaborasi antara keduanya. Memang ini pertanyaan ini ini sejak, sejak lama sekali kita tapi ada beberapa juara yang menyatakan statement antar mantan juara yang kemudian jadi legenda atau jadi pelatih hebat itu memang Katya bilang bahwa the champion is born. Jadi seperti Usain Bolt itu born. Dia punya force tubuh yang tinggi, frekuensi yang tinggi kemudian dia hebat. Tapi orang lain susah untuk mengejar dia. Nah, siapa yang akan mengejar lagi? Mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan belum tentu rekornya Usain Bolt yang uh, 10 uh, 958 itu bisa pecah. Nah, oleh karena ini ini yang tadi memang pertanyaannya sangat sangat uh, sulit dijawab, tapi kenyataannya terjadi adalah itu. Itu uh, Javed, thank you. It's my answer. Uh, you, 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 Mike, please. Thank you very much Dr. Lia, for your explanation about uh, that issue or that question. So uh, I already read some chatting from the participant. They have some complaint. They said that uh, we need to develop sport, but sometimes we miss uh, some, we miss the manner, we miss the how, Uh, the support, they don't have supporting, mm -hmm. so they ask you as the dialogue tour of in Asia about athletic, how can you support them, them where, where they are doing the activity. dalam bahasa Indonesia mereka mengatakan bahwa mereka punya keinginan untuk mengembangkan sport atau olahraga, tetapi kadang-kadang ada apa ya batasan karena kemampuannya tidak cukup, misalnya beberapa tes membutuhkan dana uh, atau tours. Bagaimana sebagai direktur di Asia, anda bisa membantu apa ya coach atau trainer yang di Asia supaya Asia itu menjadi luar biasa di dunia mencapai di Olimpiade itu. Mereka bisa apa Indonesia dan Asia India uh, itu mereka bisa ma maju segitu Pak. Monggo, yeah. Bapak membantu ya. Yeah. Turun Mas Jafet. <laughs> Jadi uh, itu memang satu pertanyaan juga yang kira-kira memang jawabannya cukup panjang ya kalau diutarakan. It's long long answer actually for that question because support support is one part of the successful athlete. Jadi kalau tidak ada support, ya juga susah kita mau mengembangkan prestasi. Makanya memang seperti Zohri misalnya, contoh yang paling dekat dengan kita sekarang Zohri juara junior sprinter dan sekarang mecahkan rekor dengan 10.03. Ini tidak tidak mudah untuk bisa sampai ke 10.03 for the sprinter in Indonesia or maybe in Southeast Asia. So this not really easy. But Zohri come from the kampung. Zohri datang dari kampung yang kecil di NTB dan dia kelihatan baru direkrut menjadi atlet nasional pada tahun 2017. Tapi dia sudah mulai berlari 2015. Dan ketika 2015 dia bertanding di nasional, artinya dari sisi pelajar dan lain-lain dia sering juara sudah. Tetapi kemudian ketika kelihatan oleh PB PASI dan Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka PB PASI dan Kemenpora mencoba untuk mensupport mereka dalam training. Sehingga Atlet itu direkrut untuk, oleh Kemenpora untuk bertanding di Asian School di uh, Southeast Asian School. Kemudian juga oleh PP Pasi ditarik untuk menjadi pelatnas untuk bertanding di kejuaraan Asia Junior dan kemudian kejuaraan dunia Junior sehingga prestasi dia memang fenomenal saat itu. Itu semua karena support. Coba kalau misalnya Zohri tetap di daerah kemungkinan akan ada kesulitan-kesulitan yang terjadi. Nah memang untuk menjadi seorang juara tadi memang memang dia dilahirkan untuk juara tetapi juga bagaimana membentuk dia menjadi juara yang sesungguhnya ketika dia harus disupport oleh berbagai pihak apalagi kalau sudah juara yang support banyak sekali ada yang beri rumah ada yang beri toko ada yang beri <laughs> macam-macam tapi tidak ada yang beri istri sampai sekarang Zafet <laughs> mungkin Zafet sekolah di Indonesia sudah lama bisa dapat istri dari sini <laughs> uh, job just job Zafet <laughs> so I think it can be can be uh, support is very important of course yeah. but um, Of course, it's not easy to get support when you are not showing the performance. That is the problem. And when Zohri, like good performance, then only support coming. Very uh, many, many support. But before that, nobody see. It's just uh, it's sometimes mental, mental. Zohri mentality is very strong. Even his house is far from the uh, from the the capital city of Ntb. I think it's about one or two hours from the village to the capital city. But he train, he come because he want to be a champion. And by the having the very uh, strong mentality, Zohri can be the winner. Dia jadi juara karena muncul mental yang sangat kuat. Jadi saya kira itu jawaban saya. Saya kira nanti jawaban yang pertanyaan yang lain sudah saya jawab dengan chat ya uh, bisa dilihat. Silakan. Terima kasih Pak Jafet. Okay, okay. Yeah. Uh, thank you very much for all the explanation which have been given by all the two keynote speakers. as moderator, i would like to end this session. Uh, but before i end this session, i would like to thank for, for all participants. first of all, for the keynote speaker, uh, the presentation was good. Was very 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 enjoyable. I would like to invite all participants who have been on this webinar to continue to develop this uh, this philosophy in order to help uh, children to reach the good performance. Because from us we help them to reach the good performance. So if there is any ranking, uh, I am very excused. Oke, okay, dalam bahasa Indonesia, uh, terima kasih banyak. Saya berterima kasih kepada pemateri dari pemateri nomor satu, nomor dua. Uh, materi masing-masing uh, sangat luar biasa. Semoga bermanfaat den dengan materinya. Uh, jika ada kekurangan, mohon maaf. Oke, okay? thank you very much, Matrunun. Saya akan kembalikan waktu untuk pemateri atau pembawa Acara Matrunun, Bapak Ibu, yeah. oke. Okay, baik, uh, terima kasih uh, dengan berakhirnya acara yang rangkaian kegiatan yang sudah kita susun untuk kegiatan sport science webinar ini, dan juga tadi. Uh, Mas Javed juga sudah menyapa, sangat terima kasih. Dan saya juga sangat ucapkan terima kasih kepada Bu Ruri Familia PhD sebagai uh, pemateri atau presenter atau keynote speaker pada sport Science Webinar ini. Kami sangat terima kasih dan sangat senang sekali untuk mengundang Ibu dari Ohio State University. Dan sekarang juga sudah sangat larut ya Bu ya. Uh, kami juga mohon maaf sekali. Kemudian juga saya juga terima, terima kasih sekali pada Dr. Dyalimin Tuarso, MSI selaku presentasi, presentasinya sangat sangat luar biasa terkait dengan talent identification. Nah dari dua uh, presentasi tadi saya juga mengatakan ini dan saya juga simpulkan ini juga uh, menjadi suatu gambaran baru bagi kita semua Bapak Ibu Ibu sekalian terkait dengan bagaimana alat ukur. Tadi juga Ibu Ria juga setelah menjelaskan terkait dengan KGD, harapannya kita sangat berharap eh, KGD itu cepat rilis ya Bu ya. Eh, supaya kita di Indonesia ini bisa mengembangkan atau alat ukurnya itu tidak salah lagi seperti juga kata Pak Ria tadi juga eh, karena kalau alat ukur itu sudah baik tentunya kita untuk eh, mengidentifikasi bakat atlet dan bahkan nanti untuk eh, bagaimana Pengembangannya dan specialization in sport itu lebih baik lagi. Oleh karena itu, saya ucapkan sangat terima kasih juga terkait dengan partisipan yang sudah mengikuti kegiatan webinar ini dan para rekan-rekan seperti ini juga saya ucapkan terima kasih juga. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa untuk uh, sertifikat itu uh, Insya Allah nanti tidak akan terjadi kendala karena memang kita sudah mengevaluasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya sehingga nanti untuk sertifikat Bapak Ibu sekalian bisa langsung mendownloadnya nanti Google Form yang akan kita bagikan dan juga perlu saya informasikan bahwa untuk kegiatan aktual pada Agustus mendatang kita dari Sportunis juga akan melaksanakan kegiatan terkait dengan pemanduan bakat juga itu adalah uh, sangat berhubungan erat juga dengan yang disampaikan Bu Ruri maupun Pak Ria tadi terkait dengan bagaimana kita bisa memperkaya gerak anak untuk uh, talent identification yaitu kegiatan multilateral. Nah pada Agustus mendatang kami akan uh, memberikan informasi dan kegiatan itu Insya Allah akan kita laksanakan. Nah uh, juga terkait dengan uh, webinar ini bagaimana kelanjutannya uh, tentu saja kita tidak akan berhenti pada saat ini saja karena memang kalau seandainya kita hanya meng mengadakan kegiatan webinar satu kali saja untuk talent identification itu tidaklah cukup bapak ibu sekalian oleh karena itu kita mencoba uh, untuk mengadakan webinar ini uh, dua minggu selanjutnya juga kita adakan atau kita harapannya satu minggu uh, setiap satu minggu kita adakan webinar internasional ini sehingga kita tidak bingung lagi bapak ibu sekalian untuk uh, supaya bagaimana kita mengidentifikasi bakat atlet dan bagaimana kita mengembangkannya sehingga hal ini tidak akan menjadi samar-samar lagi bagi baik itu uh, coach pelatih maupun guru-guru pendidikan olahraga dan kita akselerasi terus percepatan supaya kita bisa uh, maju olahraga seperti di tempatnya Domisili Bu Ruri ini gitu. Oke, okay, uh, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan saya ucapkan sangat terima kasih sekali pada seluruh pihak yang terkait kalau jika ada kesalahan saya juga mohon maaf thanks for joining us for for from India and uh, thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, ya. Tapi akan coba, semaksimal mungkin. Terima kasih, panitia Ibu Ruri. Dr. Ruri, terima kasih sekali. Sama-sama, Bapak Dr. Ria juga, panitia. Uh, kalau like for us participants who speak English, if you wanna um, discuss more, um, would you please contact the committee and in the committee can connect us. Maybe we can share email or things like that. Thank you. Terima kasih semua teman-teman. Pak -teman. Troy, makasih. Pak Yono, makasih. Pak Yono. Terima kasih Pak Arya. Hmm. Terima kasih Pak Arya. Makasih, makasih Pak. Terima kasih Pak Arya. Makasih. Makasih Dr. Yaya. Sofi aw, dan saya akhiri, saya ikut Fahmi Farazi. Ini, semuanya dari pembicara mendarat, terima kasih, dan sudah bermanfaat. Sofi dan saya tunggu webinar selanjutnya. Sofi aw, dan kita akan habis tanggapan tolak. Ya. Earth... Ini hmm, sangat bermanfaat. Oh, ya, oh, nah, tatu, ya, Mata nah, sudah siap nih. Ini juga harus cepet cepet nih. Ya siap. Oke, mau okay. okay. Prof. Supaya ketularan Profesor. Amin, 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 amin. Nanti. Yandi, makasih kau Yandi. Terima kasih. Hmm. Ayah pamit dulu karena belum anu siap-siap untuk jembatan. <laughs> terima kasih Pak Wiono, Pak Wiono monggo. <laughs> dulu masih lama ya. Ya terima kasih Pak. Yeah. Hmm.

mana hutan yang macam orang <tik> <tik> <tik>